Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat, bahagia, sejahtera, sejahtera untuk kita semua. Kita saat ini mengalami suatu masalah yang luar biasa, tapi tentunya kita harus tahu bahwa musuh kita tidak terlihat. Kalau masalah yang akan kita bicarakan itu perjalanan yang jelas sekali dan kita sudah mengetahui perjalanan. Memang dikatakan juga silent killer, tapi dia jelas sekali patofisiologisnya, manifestasinya. Nah, disinilah kita harus betul-betul mengetahui bagaimana musuh kita bersama adalah trombosis. Trombosis itu dimulai dengan awalnya halo, ada gangguan sedikit ya. Diawali dengan suatu proses yang betul-betul nanti kita bisa ketahui dan waduh, ada gangguan sedikit. Coba kita lihat, sudah kelihatan ya? Dengan, waduh, ya, nah, trombosis ini suatu hal yang sama-sama kita temukan dan kita akan tahu sekali perjalanannya bagaimana akan terjadinya suatu proses ini. Ya, ini asalnya demikian. Mula-mula pembuluh darah itu bersih, kosong gitu ya. Kemudian ada proses namanya aterosklerosis. Kemudian timbul mulai ada perkapuran dan sebagainya. Kemudian timbul sumbatan di sini. Jelas sekali simptomnya ini akan kelihatan semuanya dan akan memberikan simptom yang kita tahu ini saya ambil dari Prof. Karmel waktu pertemuan yang lalu. Dia nyatakan ya, trombosis satu di antara empat ya, global death ya, ini luar biasa. Jadi nanti kita lihat bagaimana 20% trombosis menyebabkan kematian. Targetnya otak, pembuluh jantung, seluruh pembuluh darahnya sendiri. Dan kita lihat juga bagaimana masalah ini. Bukan hanya arteri nantinya, tapi ternyata venotrombosis juga embol ini yang jadi masalah yang harus kita hadapi. Ini juga jadi masalah yang harus kita berhati-hati sekali dan kita pelajari betul masalah yang ada. Tentunya yang tahu adalah si pasien itu sendiri dan layanan primer sudah mengetahui bagaimana pencegahannya, bagaimana merujuknya, bagaimana mengatasinya. Nanti kita di sini ada tiga orang ahli, ya satu adalah Dr. Kurniawan, dia seorang neurologis. Tapi bidangnya adalah bidang neurovascular intervensi, jadi ini untuk fase akut. Kemudian Dr. Jumahana itu ahli hematologi. Dan satu lagi Profesor Rahayu itu kawan saya sama-sama di orang Kendu ya. Ini yang bagaimana fenomena patologi kliniknya terjadi. Nah, ini proses yang ada kita yang harus ketahui bagaimana perjalanan penyakitnya. Makin di hilir, makin berat penyakitnya kalau bisa kita di sini. Dan di sini adalah masalah layanan primer. Jadi apa yang harus kita lakukan semuanya mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bermanfaat untuk dokter umum, dokter lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah penanganan. Ini kalau di ujung ini baru keluar nanti. Ada jantungnya, pembuluh darah otaknya,
tungkainya dan sebagainya. Prosesnya jelas sekali. Nah, kemudian masalahnya yang ada ini. Ini kan mulai-mulai apakah dia jantung, serangan jantung jelas sekali. Deteksinya juga gampang, evaluasi. Otak juga jelas. Ya. Yang tahu tentang perubahan di otak adalah orang itu sendiri. Jadi pasien itu kita latih mengetahui untuk bisa mendeteksi sendiri. Dan apa yang terjadi ya inilah. Ini kalau human capital yang penuh biaya dan perlu bantuan ini akan besar sekali. Pada tungkai ini juga jelas sekali nanti prosesnya. Jadi apa yang diperlukan adalah suatu integrated thinking in solving multidisciplinary thrombosis medical problem. Itu sama-sama kita, semua bidang kita sama-sama. Dan ya ini saya kira TPHI sudah berhasil menyatukan dan mudah-mudahan upaya kita semuanya bisa menghasilkan. Ini contohnya bagaimana kalau pengobatan, ini jelas sekali ya nanti. Kalau awalnya mesti murah, ini 1-2 ya, 1-2 di sini, ini sini, masih murah. Ya, healthy lifestyle dan sebagainya. Kalau sudah 3, sudah mulai antiplatelet, nanti akan dijelaskan semua oleh ketiga pembicara. Kemudian beri antikoagulan, fibrinolitik, lipid lowering, ya, controlling diabetes, antihipertensi dan sebagainya. Pada fase akut di sini di ujung biayanya akan mahal. Itu bisa melakukan trombolisis, IV, intraarterial maupun thrombectomy atau stenting atau coiling atau vascular surgery ini dilakukan. Gagal juga kita bisa melakukan stem cell atau yang sekarang lagi maju adalah biological terapi ya dengan apa eksotom atau yang lain skrotum dan sebagainya. Nah sekarang tantangan lagi yang akan masa depan yang merupakan satu gabungan masalah yang semua disiplin ilmu ini adalah kami dari neurologi sudah menemukan nih tentang cerebral small vessel disease. Perjalanannya sama, semua pembuluh darah ada di organ manapun begini. Kalau otak sudah ditemukan, jadi masalahnya akan kelihatan. Saya kira di kardiak juga sudah. Masalahnya juga irama jantungnya berubah sama sekali. Ginjal sudah jelas sekali, itu adalah hampir semuanya small vessel disease. Dan yang penting adalah kita mengenal namanya perisip. Perisip itu adalah suatu organ, ya, suatu tiga. Otot polosnya, endotel dan perisip. Itu satu gabungan menjadi namanya neurovascular unit yang mengatur sistem koagulasi, ya, imunologi dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan dasar-dasar ini kita bisa lebih maju lagi untuk menghadapi tantangan yang baru. Ini adalah difungsi dari perisip tadi. Dan apa yang kita harapkan adalah ini. Meskipun usia lanjut tetap perkasa. Itu ada sasaran. Kenapa? Kenapa adalah ini. Kita punya kewajiban menyongsong usia lanjut pada Indonesia 100 tahun. Dan inilah yang kita harapkan juga nih. Ini hal yang betul-betul ya jalan kita lurus begini, mudah-mudahan SDM NKRI sehat, cerdas, berakal, beradab, bermartabat, panjang umur, produktif, bermanfaat untuk kita semua, kesatuan dan keragaman. Belajar, siap dan siap belajar. Siap belajar sepanjang umur. Ini adalah kehidupan normal baru yang harus kita sadari. Dan tentunya apa yang kita usahakan mudah-mudahan membawa hasil untuk kita semua. Terima kasih. Silakan pembicara pertama nanti dilanjutkan. Dan saya kira ini hal-hal yang mudah-mudahan membuka arus kita supaya nanti cocok otak, darahnya sendiri, kemudian patologi kliniknya. Terima kasih. Silakan.
Dr. Kurniawan silakan. Dr. Kurniawan ini orang-orang yang luar biasa. Dia ketua PDOSI Jakarta dan dia betul-betul menggelutin masalah ini, masalah fase akutnya. Silakan Dr. Kurniawan. Terima kasih Prof. Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya terdengar ya, Prof. dan senior-senior sekalian. Ya, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Perhimpunan Trombosis Hemostasis Indonesia. Terima kasih banyak Dr. Lugianti selaku Ketua PTHI yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih banyak kepada guru-guru saya, Prof. Teguh, Prof. Rahayu, Dr. Jumhana. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, para senior dan sejawat sekalian. Pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan satu topik yang tadi Prof. sudah singgung mengenai salah satu spektrum dari penyakit trombosis. Ini adalah masalah yang di ujung yang Prof. sudah sampaikan tadi, yaitu masalah stroke. Dan pada kesempatan ini saya berfokus pada penanganan stroke iskemik akut, dalam hal ini terapi trombolisis. Baik, ini adalah outline dari hal yang mungkin akan kita diskusikan bersama nanti. Pertama, kita akan lihat masalah stroke epidemiologi dan konsekuensinya untuk melihat bersama-sama bahwa ini adalah masalah yang sangat besar, ya. Jadi Prof. sudah menyampaikan bahwa 1 dari 4 kematian di dunia disebabkan karena trombosis, dan khusus untuk stroke, setiap tahunnya diestimasikan data dari WHO menunjukkan bahwa 17 juta kasus stroke baru terjadi setiap tahunnya, di mana stroke ini mengakibatkan kematian sebesar 7 juta kematian per tahun, dan merupakan penyebab utama kematian di negara-negara yang cukup besar seperti China, India, Rusia, Brasil, dan Indonesia. Stroke ini sendiri terjadi lebih dari 80%, ini terjadi di negara berkembang, negara dengan low and middle income, termasuk Indonesia. Dan diestimasikan atau diperkirakan, dalam 30 tahun ke depan, angka insiden stroke ini akan berlipat dua, jadi angkanya akan semakin besar. Dan di sini kita lihat insiden stroke di dunia per 2016 berdasarkan data dari Global Burden of Disease, Indonesia termasuk negara yang mungkin datanya di sini masih belum terlalu banyak ya dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah kuning atau bahkan merah ya. Namun demikian beban stroke di Indonesia ini merupakan salah satu penyakit yang memiliki beban yang cukup besar. Kita lihat prevalensinya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini setiap tahunnya cenderung meningkat dan bahkan dalam 5 tahun terakhir prevalensinya meningkat lebih dari 50%. Dan sebagian besar kasus stroke di Indonesia adalah kasus stroke iskemik. Dan stroke iskemik di Indonesia ini memiliki potensi berulang yang sangat tinggi mengingat jumlah pasien yang kontrol juga tidak terlalu besar. Jadi hanya 39,4% pasien stroke yang rutin kontrol ke dokter. Dan ini mengakibatkan beban yang juga cukup berat ya, di mana 63,7% usia lanjut ini tidak lagi bisa hidup mandiri, jadi harus tergantung perawatan dari keluarga atau caregiver karena mengalami stroke. Dan dari sisi pembiayaan, stroke juga merupakan salah satu masalah kesehatan yang disebut sebagai penyakit katastrofik ya, termasuk dalam salah satu masalah kesehatan yang menghabiskan dana yang cukup besar, dana BPJS. Dan selain itu, data Kementerian Kesehatan juga menunjukkan bahwa stroke adalah penyebab kematian utama di Indonesia. Nah, di sini juga data di dunia menunjukkan bahwa meskipun insidens di Indonesia masih belum terlalu tinggi, tetapi angka kematian akibat stroke di Indonesia termasuk yang terbesar di dunia. Dan saya kira ini adalah masalah kita bersama, ya. Dan beberapa literatur mengatakan bahwa setiap 30 menit, satu orang pasien stroke akan meninggal, padahal pasien tersebut seharusnya bisa diselamatkan. Pasien tersebut meninggal atau mengalami cacat permanen karena bisa jadi ini adalah kesalahan kita bersama, medical workers atau hospital, karena kita belum tepat menangani pasien tersebut. Nah, bagaimana sebenarnya prinsip penanganan yang tepat?
prinsip yang tepat adalah, sekali lagi, ketika kita berjumpa stroke, maka kita harus menganggap ini kondisi yang emergency, benar-benar emergency, mengingat time is brain tissue. Ya, jadi time is brain tissue. Semakin lama kita menangani pasien, maka semakin banyak jaringan otak yang akan mengalami kematian. Semakin banyak daerah penumbra yang akan berubah menjadi daerah infark atau daerah yang mengalami kematian sel. Dan karena itu kita lihat ada satu studi yang mencoba menghitung. Setiap kali kita terlambat, maka dampaknya seperti apa? Ketika kita terlambat menangani stroke 1 jam saja, ya, maka akan ada kematian 120 juta neuron. Kemudian akan ada kehilangan sinaps sebesar 830 miliar. Dan kalau seandainya pasiennya mengalami complete stroke, stroke sudah lebih dari 6 jam, maka akan ada neuron loss sebesar 1,2 miliar. Kemudian akan ada premature aging, 36 tahun. Sehingga salah satu dampak dari stroke adalah terjadi penyakit degeneratif. Jadi sekali lagi, time is brain. The longer a stroke goes untreated, semakin lama suatu kasus stroke tidak ditangani, maka akan semakin besar chance bagi pasien untuk mengalami kematian atau bahkan mengalami defisit neurologis yang permanen. Nah, bagaimana tata laksana stroke? Kalau kita lihat, tata laksana stroke sejak dulu adalah tujuannya yang paling utama, pertama adalah mencegah mortalitas. Kemudian yang kedua, mencegah disabilitas, mengatasi masalah atau komplikasi selama perawatan, dan ini berharap akan mengakibatkan dampak yang baik, di mana length of stay pasien berkurang, kemudian biaya kesehatan akan berkurang, dan juga outcome pasien menjadi baik, sehingga pasien bisa tetap mandiri. Nah, berdasarkan target-target tersebut, maka dikembangkan berbagai treatment stroke, dan dari berbagai strategi tata laksana stroke, saat ini ada 5 evidence-based stroke treatment yang levelnya level 1. Yang pertama adalah trombolisis, yang kedua thrombectomy mekanik, suatu tindakan intervensi. Nomor 1, nomor 2 ini adalah merupakan upaya reperfusi. Kita membuka kembali aliran darah yang tersumbat di otak. Kemudian yang 3, antiplatelet untuk secondary stroke prevention. Nanti mungkin akan dibahas oleh guru saya, Dr. Jumana, mengenai antiplatelet. Kemudian decompressive surgery untuk infark yang luas di otak. Dan yang 5 adalah stroke unit. Nah, mari kita berfokus kepada tindakan reperfusi. Ya, jadi tindakan reperfusi tujuannya adalah membuka kembali pembuluh darah yang tersumbat. Diharapkan terjadi revaskularisasi, dan ini bisa dilakukan dengan tindakan pemberian trombolisis secara intravena atau melakukan tindakan intervensi dengan mechanical thrombectomy. Nah, upaya untuk melakukan rekanalisasi yang ideal tentunya membutuhkan yang juga ideal. Dan agen farmakologis yang dianggap ideal adalah yang dia bisa bekerja cepat, kemudian mudah diberikan, efisien dan efektif, artinya bisa diberikan pada setiap jenis patologi stroke iskemik, baik stroke yang lakunar maupun stroke yang luas, teritorial, dan obat ini aman. Karena itu kemudian dikembangkan berbagai upaya, dan yang paling mengemuka adalah bagaimana kita memanfaatkan atau bahkan meningkatkan fibrinolisis yang terjadi di tubuh kita. Sesungguhnya ketika terjadi sumbatan, terdapat sistem fibrinolitik yang endogen. Namun ketika sumbatan ini terjadi akut, tiba-tiba maka sistem yang sifatnya endogen ini tidak mampu untuk mengatasi masalah sumbatan. Karena itu dikembangkan berbagai agen trombolitik. Generasi pertama ada streptokinase, leukinase. Ini masih digunakan mungkin di kardiologi, streptokinase. Namun kalau untuk stroke, maka kita katakan bahwa ini mungkin tinggal sejarah ya, karena memang risiko perdarahan intrakranialnya sangat tinggi kalau kita menggunakan streptokinase, sehingga kontraindikasi untuk diberikan pada pasien stroke 1. Kemudian generasi kedua adalah alteplase dan proirukinase. Yang digunakan luas saat ini adalah alteplase atau RTPA, recombinant tissue type plasminogen activator. Obat ini lebih fibrin spesifik dibandingkan streptokinase dan kemudian memiliki efek samping perdarahan yang lebih minimal. Kemudian dikembangkan juga generasi ketiga, reteplase dan tenecteplase. Saat ini tenecteplase bahkan sudah melewati uji klinis, ya, sudah dipakai di beberapa negara, meskipun dikatakan bahwa efikasinya sama dengan alteplase, jadi tidak lebih superior. Kemudian yang keempat adalah generasi terakhir, desmoteplase. Ini juga lebih fibrin spesifik, ya. Namun demikian, obat ini saat ini masih dalam uji klinis sehingga belum digunakan atau belum di-approve digunakan pada pasien-pasien di rumah sakit. Nah, sekarang kita melihat dari berbagai agen trombolisis yang dikembangkan, evidence yang cukup kuat adalah
pada penggunaan alteplase. Evidence pertama yang menjadi landmark atau menjadi dasar penggunaan alteplase yang cukup luas adalah studi dari National Institute of Neurological Disorder, NINDS TPA Stroke Trial di Amerika pada tahun 1995, di mana penggunaan alteplase memiliki dampak yang cukup baik dibandingkan placebo, bahkan setelah dilihat outcome-nya sampai 3 bulan setelah kejadian struktur iskemik upload. Kemudian studi NINDS trial mengharuskan penggunaan alteplase dalam 3 jam onset. Pada tahun 2008 di Eropa dilakukan ICAS-3 trial, dan studi ini berhasil menunjukkan bahwa penggunaan lebih dari 3 jam, namun kurang dari 4,5 jam, ini juga masih cukup efektif untuk diberikan pada pasien-pasien stroke. Jadi artinya terdapat extended time 1,5 jam, tadinya 3 jam menjadi 4,5 jam. Namun demikian perlu diingat, meskipun waktunya sudah di-extend menjadi 4,5 jam, bahkan di beberapa center menggunakan 6 jam, namun demikian harus kita sadari bahwa semakin cepat, maka semakin baik. Time is brain. Kalau kita lakukan tindakan reperfusi dalam waktu kurang dari 90 menit, maka outcome-nya akan jauh lebih baik dibandingkan kalau kita berikan dalam waktu 3 jam. Dan dalam waktu 3 jam ini lebih baik diberikan ketimbang dalam waktu 4,5 jam. Di number ini jalan dari suatu treatment, di mana semakin cepat, maka number needed to treat-nya akan semakin kecil. Jadi sekali lagi, pemberian trombolisis pada kasus stroke iskemik akut, ini harus diberikan sesegera mungkin. Semakin cepat, semakin baik, kemungkinan pasien akan kembali pulih total, ya, akan mengalami remisi, ya, akan semakin besar jika diberikan dalam waktu yang lebih cepat. Kemudian 3 menit kita, lagi. Enggak ada suara. Kita lihat berbagai guideline juga menunjukkan bahwa alteplase atau IVRTPA direkomendasikan dengan level of evidence yang tinggi. Guideline dari Eropa, kemudian guideline dari Commonwealth, NHS, kemudian juga dari Amerika. Ini semua mengatakan bahwa pemberian trombolisis ini evidence-nya level 1, ya. Dan ini adalah beberapa kriteria untuk pemberian trombolisis, ya, ini. Untuk 3 jam dan 4,5 jam. Kalau kita ingin berikan dalam 4,5 jam, ada kriteria eksklusi tambahan di mana pasiennya tidak boleh lebih besar daripada 80 tahun usianya. Kemudian baseline any assess score-nya itu tidak boleh di atas 25. Pasien dengan riwayat stroke sebelumnya dan diabetes juga sebaiknya tidak diberikan, kecuali kalau memang onsetnya masih kurang dari 3 jam. Dan bagaimana risiko trombolisis? Ya, meskipun memang ada risiko perdarahan, tetapi risiko perdarahannya minimal. Ya, hanya sekitar 3%, dan dari 3% ini hanya satu kasus yang severely disabled atau mengalami kematian, ya, akibat pemberian trombolisis. Sehingga dapat dikatakan obat ini cukup aman, apalagi kalau kita memperhatikan beberapa faktor risiko yang bisa berpotensi mengakibatkan perdarahan. Kalau memang ada kasus, ada hal-hal seperti ini, seperti infaknya yang luas, kemudian gula darah yang sangat tinggi, kemudian pada saat onset klinis yang memang sangat berat, platelet-nya rendah, tensinya sangat tinggi, maka mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk tidak diberikan, karena kalau diberikan akan meningkatkan risiko perdarahan pada trombolisis. Nah, terakhir saya kira yang juga penting adalah mengingat obat ini harus diberikan secepat-cepatnya, maka dalam hal implementasi pemberian kita harus menciptakan sistem. Nah, sistem ini, Prof tadi sudah menyampaikan bahwa kita harus bekerja multidisiplin, karena itu harus dikembangkan suatu sistem yang juga multidisiplin, dan kami sudah mencoba mengembangkan sistem yang kita sebut sebagai core stroke, ya, di mana kita berupaya supaya pasien-pasien stroke akut itu bisa segera ditata laksana pada saat dia masuk ke emergency. Karena data menunjukkan kalau kita bekerja sendiri-sendiri, maka makin kecil yang bisa diberikan trombolisis, ya. Karena itu kita kembangkan protokol bersama. Dan protokol bersama ini targetnya adalah kita bisa memberikan trombolisis kurang dari 60 menit sejak pasien masuk ke pintu IGD rumah sakit, ya. Dan ini kita kembangkan multidisiplin, tidak hanya neurologi yang terlibat, tapi juga ada penyakit dalam, patologi klinik, neurologi, dasar, bahkan teman-teman perawat dan juga kemudian tim admisi di rumah sakit juga semua ikut terlibat termasuk pihak farmasi. Nah, ini adalah kerja bersama, kerja tim untuk memastikan bahwa pasien stroke akut yang datang ke rumah sakit itu dalam 60 menit harus sudah diberikan trombolisis. Jadi dia sudah di anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, radiologi sampai CT scan, kemudian pemberian obat harus selesai dalam waktu 60 menit. Dan ini kita sudah bisa buktikan, bahkan kita bisa lebih cepat dari 60 menit,
Pada beberapa kasus, stroke iskemik akut dalam onset 30 menit pun sudah bisa kita berikan trombolisis setelah kita menyelesaikan seluruh pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik, lab, maupun imaging dengan cepat. Ya. Dan di tempat kami, alhamdulillah, kita sudah melaksanakan lebih dari 500 kasus aktivasi core stroke dan lebih dari 200 kasus trombolisis, bahkan kita juga sudah melangkah lebih jauh, kita melakukan tindakan intervensi, mechanical thrombectomy di cath lab, untuk kasus-kasus stroke yang berat, ada lebih dari 30 kasus yang sudah kita kerjakan. Demikian, Prof, yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami juga ucapkan terima kasih kepada tim multidisiplin yang mendukung implementasi core stroke di tempat kami yang dipimpin Prof. Teguh, ya, tim core stroke atau tim karotis, ya, isinya ada teman-teman dari bedah saraf, bedah vaskular, penyakit dalam, ya, kemudian juga patologi klinik, radiologi, dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Maaf ya, saya kecepatan ngasih taunya. Tidak apa-apa. Dan persis sekali waktunya, ya, saya kira bagus sekali, jelas. Nanti kalau ada pertanyaan silakan, ya, mulai dicatat saja, kemudian nanti kita akan antisipasi semuanya. Pembicara kedua, Dr. Jumhana, kami persilahkan. Beliau adalah yang bergelut di dalam masalah intravaskulernya, darahnya itu sendiri. Saya kira ini banyak yang telah dialami oleh Dr. Jumhana, khususnya pengalaman dia banyak yang, ya, karena sirkulasi akhirnya kita bisa menyelamatkan banyak-banyak, baik itu yang sedang dalam kehamilan maupun dalam keadaan masalah-masalah sirkulasi sistemik lainnya. Silakan Dr. Jumhana. Baik, Prof. Teguh. Terima kasih Prof. Teguh Ranukusuma. Saya boleh bicara, saya boleh minta izin sama Dr. Lugianti. Saya boleh buka ini enggak? Hidung. Belum mulai saya. Oke nih. Ya, silakan, lebih bagus. Oke, suaranya lebih jelas. Ya. Di TV lah ini. Saya menteri-menteri. Ya, saya mulai. Belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ranukusuma, Ranukusuma. Ya, akan saya terangkan juga anti-platelet agents in thrombosis, terutama untuk yang pasien-pasien stroke, walaupun dan juga untuk yang apa namanya, dengan cara-cara pemberian tertentu. Ini ada beberapa outline-nya, yang pertama yang kita angkat adalah dual antiplatelet therapy, kemudian juga sebetulnya bukan hanya pada stroke, juga pada infark miokard, juga diberikan juga pada pasien-pasien untuk yang autoimmune disease, bahkan juga pasien-pasien dengan pregnancy juga diberikan. Namun kita terlalu lama nanti, dan kemudian kita timing terutama antiplatelet ini kapan, dan kemudian bagaimana kita memilih untuk dual antiplatelet therapy ini, untuk dua anti platelet therapy ini kapan kita lamanya, durationnya, dan kemudian bagaimana kita memonitoringnya, dan juga ini ada orang lain ngomong, siapa ya? Jadi jadi yang ini kita fokus adalah ischemic stroke, karena yang moderator adalah Prof. Teguh Ranukusuma, yang lain-lain kalau kita bicarakan nggak bisa habis sampai besok pagi. Karena apa? Karena stroke ternyata juga penyakit trombosis di Indonesia paling tinggi, sementara kalau di luar, di global adalah heart disease. Urusan aja bicara, yang lain biar urusan teknisi. Jangan ini dong, bicaranya kenapa jadi ada dua ini.
ya, apa? Jadi kayak ini kayak apa? Halo teknisi, selesaikan masalahnya. Dokter gimana? Langsung aja terus bicara. Jangan, okay, kedengaran ya semuanya. Jadi kayak orang bicara dua orang gitu ya. Oke, okay, baik. Terima kasih. Kita lihat ini bahwa anti-thrombotic agents available in Indonesia. Kedengaran enggak? Oke, okay, oke, okay, baik. Ya, oke. Okay. Jadi kita lihat bahwa pada anti-thrombotic agents-nya ada anti-platelet agents, punya anti-coagulans, dan ada thrombotic agents. Thrombolytic agents tadi sudah diutarakan oleh pembicara pertama. Nah, sekarang ada anti-thrombolytic agent yang sudah terbentuk trombosnya, kemudian dihancurkan. Sedangkan untuk yang anti-platelet agents dan anti-coagulans, untuk antikoagulans saya kira anda bukan di sini, nanti kapan-kapan lagi. Nah, untuk antiplatelet agents kita tahu bahwa ada apa preparatnya untuk yang oral, kemudian juga untuk yang terutama yang lama ada aspirin, yang berikutnya ada oral platelet aggregation yang paling baru, ada yang oral dan juga ada intravena. Kemudian ini dia, kita tahu bahwa kalau tadi thrombolytic agents sudah terbentuk trombus, kemudian dihancurkan oleh trombolisis, oleh virulensis ini obatnya tadi, baik streptokinase ataupun yang lain, tissue plasminic activator. Namun untuk antiplatelet ini adalah lebih ke arah bukan menghancurkan trombus, tapi mencegah baik primary prophylaxis atau prevention maupun secondary prevention. Namun demikian, tapi ternyata pada penggunaannya pada stroke ini, antiplatelet juga diberikan pada waktu terjadi kejadian trombus, ya, bukan sebelumnya. Dan sesudahnya juga tentu. Jadi ini tujuannya antiplatelet sama dengan antikoagulan dan mencegah trombus. Sementara kalau thrombolytic agent sudah menghancurkan trombus. Ini, jadi saya kira ini yang klasik yang kita lihat dari textbook kita. Jadi kalau kita lihat kalau ada bleeding maka endothelial injury baik bleeding maupun ada krusial endothelium akan dirangsang primary hemostasis dan kemudian terjadi platelet addition dan kemudian kalau dia bleedingnya stop, ya stop. Tapi kalau ternyata dan platelet addition tidak bisa stop, maka berlangsung, maka akan dirangsang secondary hemostasis, di mana secondary hemostasis juga akan menghasilkan fibrin dan juga fibrinogen yang dalam koagulasi yang sama-sama dengan apa namanya sitokinsin ataupun sitokin-sitokin yang dihasilkan oleh trombosit akan melangsang agregasi trombosit seperti ADP ataupun tromboksan yang lain dihasilkan oleh aktivasi trombosit dan kemudian ini akan menghancurkan fibrin, akan mencegah terjadinya fibrin, pembentukan fibrin sama dengan antikoagulan juga. Ini saya kira tempatnya seperti ini. Jadi antiplatelet lah anti-addition dan kemudian antiplatelet aggregation terutama tapi paling banyak lah antiplatelet aggregation. Nah, kemudian kita tahu bahwa kalau kita perdarahan maka yang pertama adalah arteriol akan vasokonstriksi, namun demikian pada perjalanannya von Willebrand faktor yang terpapar dari exposure maka akan berikatan dengan faktor IGP-B1 trombosit B1-B2B dan kemudian pada saat terjadi pelekatan addition maka sudah dirangsang trombosit atau trombosit itu untuk mengeluarkan entah tromboksan entah yang lain-lain faktor-faktor yang bisa menyebabkan agregasi trombosit. Nah, di sini nanti aspirin akan bekerja dan kemudian pada berikutnya akan terjadi pembentukan fibrin dan kemudian terakhir adalah sistem fibrinolisis supaya tidak berlebihan terbentuknya trombus. Jadi yang berperan nanti pada pasien-pasien dengan arteri pada pelayanan arteri terutama adalah endothelial cells dan platelet dan kita tahu bahwa di endothelial cells ada von Willebrand factor dan tissue factor yang saya utarakan tadi dan kemudian yang berikutnya juga untuk yang endothelial ini bisa sebagai berfungsi untuk hemostasis bahkan sebagai inflamasi atau untuk wound healing. Sementara itu juga di endothelial ini ada juga faktor-faktor yang anti koagulan ya di mana dia mencegah supaya tidak berubah kelebihan koagulasinya. Nah, platelet ini saya kira kita tahu semua ada reseptor glycoprotein banyak sekali dan kemudian ada granules yang menghasilkan berupa-rupa alpha granules melakukan fibrinogen yang diperlukan pada koagulasi ataupun dense bodies yang menghasilkan ADP yang diperlukan pada untuk agregasi trombosit dan liposomal granules dan ini bentuknya seperti platelets dan kemudian juga bagaimana dia bekerja untuk yang untuk platelet ini yang pertama adhesi dengan
von Willebrand faktor pada endotel dengan glycoprotein 1B pada permukaan platelet, dan kemudian mensekresikan tadi kalsium, ADP dan lain-lain, dan kemudian juga dengan ada rangsangan tromboksan dan kemudian juga adanya ADP, maka terjadilah agregasi trombosit satu sama lain beragregat, dan kemudian kita namakan namanya plak dari platelet plak yang nanti akan sama-sama dengan fibrin akan bersatu dan kemudian terjadilah suatu bentuk fibrin yang kuat. Dan ini adalah antiplatelet drugs di mana dikatakan anti-agregal dan sebagainya, dia bisa digunakan sebagai primary atau secondary prevention, terutama thrombotic cerebrovascular, cardiovascular, dan kita tahu bahwa ada antiplatelet yang reversible dan irreversible. Maksudnya apa reversible dan irreversible? Begitu dia mengikat trombosit obat-obat ini, ada yang sifatnya irreversible. Maksudnya apa? Dia sampai trombositnya itu hilang, hancur dalam 18 hari, maka masih bekerja. Tapi ada juga yang tidak. Nah, oleh karena itu, maka itu sangat sangat penting untuk apa? Untuk mengetahui apakah kalau ada perdarahan, kita harus memberikan transfusi trombosit yang baru. Karena apa? Karena obat-obat aspirin ataupun kopidogel itu berikatan dengan trombosit. Jadi, kapanpun trombositnya akan tetap yang sudah ada, sudah terikat, maka nggak akan bisa menghentikan. Oleh karena itu, perlu dari luar. Itu saya kira. Ini tahun 2012 seperti ini, dan tahun sekarang banyak kan lebih banyak oral, ya. Aspirin irreversible, ini yang mengikat. Ini termasuk yang cyclooxygenase inhibitor. Kemudian adenosine diphosphate receptor inhibitors, clopidogrel, prasugrel, dan ticagrelor ini irreversible. Tapi yang lainnya ada yang baru kita, ticagrelor, yang satu belinta ini ya. Dia reversible. Ada lagi silostazol ataupun persantin, yang punya adalah yang baru-baru. Yang baru-baru ini, terutama juga glycoprotein 2B3A ini, penggunaannya lebih banyak bukan non-stroke, tapi yang bidang lain di kardiologi. Nah, ini dia, sebetulnya platelet ini udah lama sekali, sejak tahun 1500 sebelum Masehi, dan kemudian baru digunakan sebagai pengobatan untuk aspirin pada myocardial infarction dengan adanya randomized clinical trial tahun 1974 dan tahun 1996, untuk baru-baru untuk yang stroke prevention. Jadi 74 untuk jantung, tahun 96 baru untuk yang stroke prevention. Nah, kemudian ada lagi trial yang banyak sekali dilaksanakan terutama untuk yang dual antiplatelet therapy bla 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 dan sebagainya, nanti kita akan sampai 2012 terus digunakan dilakukan. Kita tahu bahwa terutama untuk yang antiplatelet untuk ischemic stroke, DIA, kemudian acute myocardial infarction, post coronary stenting, kemudian post CABG surgery dan sebagainya. Dan ini kita tahu bahwa mekanisme of action dari aspirin adalah seperti ini. Aspirin akan mencegah pembentukan dari tromboksan. Tromboksan kita tahu bahwa tromboksan adalah salah satu yang dihasilkan oleh aspirin yang akan merangsang agregasi trombosit. Nah, sementara yang lain clopidogrel dan yang lain itu dia akan mencegah supaya tidak terjadi rangsangan ADP pada reseptor P2Y1. Nah, kemudian ada lagi yang untuk mencegah yang di reseptor GP2B3A. Itu adalah obat-obat yang apsiximab dan sebagainya yang belum kita gunakan untuk obat-obat stroke. Nah, ini kalau kita lihat, kalau dari semua yang antiplatelet ini yang paling cepat adalah Pangrelor. Dia dalam 2 menit bisa langsung bekerja, ya, time peak actionnya. Sementara kalau kita lihat aspirin kan 1-2 jam, clopidogrel 45 menit. Aspirinnya obat ini Pangrelor, namun demikian belum direkomendasikan untuk yang stroke. Ini aspirin saya kira tadi menginhibisi tromboksan 2, COX-2 inhibisi, ya, bisa sebagai antiagregasi juga antiinflamasi. Ya, kita teruskan lagi ini dia sebagai anti agregasi yang menurunkan tromboksan, yang mengurangi untuk agregasi tromboksan. Satu lagi dah untuk yang meningkatkan ATL yang menyebabkan antiinflamasi. Sedangkan di pirdamol silostazol adalah dia menginhibisi fosfatidilesterase sehingga apa? Adenosinnya berkurang. Adenosin diperlukan untuk agregasi tromboksit satu sama lain. Jadi mekanisme action tadi sudah. Ini adalah tadi yang untuk yang clopidogrel dan sebagainya, dia menginhibisi P2Y12 yang reseptor di outer surface dari platelet, dan ini masing-masing berbeda mekanisme, walaupun dia sama-sama kerjanya di inhibisi di P2Y12 pada reseptor, tapi pada
perjalanan untuk melakukan mekanismenya berbeda satu sama lain. Dan kemudian ini kalau kita lihat bahwa ternyata obat-obat ini yang terutama yang PGP ini harus dilihat interaksi obatnya. Kenapa? Ada obat yang merangsang atau mempercepat metabolisme sehingga cepat sekali sehingga keluar dari darah. Ada lagi satu lagi yang obat-obat justru dia menginhibisi metabolisme sehingga lama di dalam darahnya sehingga tidak. Jadi kita mesti melihat apa saja, misalnya untuk yang memperlambat ada di ritonavir, ya, ritonavir obat-obat mungkin juga sama obat-obat yang untuk yang antiviral yang pada pasien-pasien COVID juga akan memperlambat, ya, sementara yang lain vancomycin, TBC akan mempercepat. Jadi kita harus memperhitungkan obatan ini. Nah, ini saya kira pada stroke antagonis GLP-2/B3 ini enggak, terutama adalah abciximab ini semacam dengan trialnya EPIC trial, kemudian FTTibatid pada impactor, dia tidak direkomendasikan, dia lebih ke arah untuk yang jantung. Nah, indikasi off-rated terapi saya kira tadi sudah kita terangkan bahwa lebih banyak yang cerebrovaskular, kemudian juga kardiovaskular dan sebagainya. Namun demikian, seperti saya tahu terangkan tadi, untuk yang GLP-2/B3 itu khusus untuk jantung, bukan untuk stroke. Dan kemudian ini dia. Kalau kita bicara mengenai anti-platelet agents ini, kita tahu bahwa ada golden period atau ada ischemic stroke atau golden hours, ada yang bilang di bawah 3 jam, ada yang 4,5 jam, ada yang 6,5 jam, dan sebagainya. Ada yang bilang 60 menit time to needle, dan sebagainya. Ya. Ini sulit sekali penentukannya. Nah, sekarang anti-platelet, ini apakah diberikan pada golden hours? Nah, kita tahu bahwa yang golden hours adalah thrombolytic agents, namun demikian hati-hati untuk yang thrombolytic bahwa tidak diberikan pada recent bleeding, uncontrolled hypertension, atau surgery or other invasive procedure dalam waktu 10 hari, jadi hati-hati tidak diberikan. Nah, bagaimana dengan aspirin ini, kita lihat nanti, ini dia. Aspirin should be administered immediately after contraindication. Jadi, kontraindikasi hilangkan dulu, tidak ada bendis hemoragik, tidak ada kelainan yang disfagia menyebabkan absorpsi terganggu. Daily antiplatelet thrombolysis treatment, high risk of brain hemorrhage. Jadi, kemudian most kalian sejak advert within 24 to 48 hours after symptom onset. Jadi ini ada berbagai macam dari US, dari Australia, dari Kanada, dari United Kingdom, ya. Kalau dari US within 24 to 40 hours after onset, generally delay until 24 hours, buat benar-benar kita bisa menentukan bahwa benefitnya lebih dari risknya dan sebagainya. Ini yang lain juga imaging kalau dari Australia as soon as imaging exclude hemorrhage. Nah, kita sering sekali kalau kita memberikan antikoagulan berlebih dan prosedur juga berikan apa enggak tunggu dulu nanti ternyata tiba-tiba pedah kan stroke-nya iskem atau tiba-tiba ada fase pedah itu yang kita harus tekankan. Bagaimana dengan dual antiplatelet? Ya, kombinasi biasanya aspirin dengan ADP P2Y inhibitor, clopidogrel, prasugrel, tigrelor dan sebagainya untuk apa tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan kemudian biasanya aspirin plus P2Y12. Namun demikian, ternyata pada kondisi tertentu tidak bisa mungkin diberikan terlalu berat sehingga untuk iskemik stroke ya, diberikan juga aspirin dengan dipiramol, dipiramat presantin dan kita mengharapkan bahwa ini mengurangi risiko dari stroke dalam waktu 90 hari. Ini dia P2Y12 inhibitors, clopidogrel, prasugrel, tigrelor dan tangrelor ini bahwa clopidogrel is well approved. Jadi dari semua ada clopidogrel yang direkomendasikan. Sedangkan bagaimana dengan prasugrel dan tigrelor ini pada kondisi di mana terjadi tidak bisa apa namanya tidak mungkin nanti Prof. Ayu akan datang ternyata dianggap resisten terhadap paduan antara aspirin dan clopidogrel, maka clopidogrel bisa dieskalasi dengan prasugrel atau tigrelor. Namun hati-hati. Namun bisa juga karena di apa terlalu berlebihan di clopidogrel aspirin ini berdarah maka diturunkan jadi hanya clopidogrel saja kalau prasugrelnya menyebabkan berdarahan. Nah, kemudian ini walaupun aspirin clopidogrel ini direkomendasikan namun demikian memang sih relatif risknya 3%, namun demikian absolute risknya cuma 3,2%. Ini kenapa clopidogrel yang dipilih karena paling banyak sebenarnya clopidogrel, yang lain nggak banyak, itu aja sebenarnya tujuannya. Dan kemudian nih, prasugrel gimana pada TIAE? It's not recommended for stroke TIAE in most guidelines. Jadi, prasugrel tidak direkomendasikan. Aspirin dengan ticagrelor ini sekarang ada bilintas ini.
consider aspirin tika grelor only in select cases. Saya punya pengalaman dikasih berinta cepat banget sehingga timbul perdarahan dibandingkan dengan clopidogrel. Dan kemudian ini dia, saya kira juga aspirin diprimidamol dia is likely to be superior to aspirin alone. Dia, tapi kenapa orang yang tidak suka karena harus minumnya dua kali sehari, jadi malas mereka ya. Dan ini adalah rekomendasi dari dual antiplatelet terapi. Lamanya berapa? Ada yang mengatakan 21 hari, ada yang 3 minggu, ada 30 hari. Saya nggak tahu nanti mungkin Prof. Tugu di Indonesia seperti apa. Apapun saya kira dari berbagai, dari Amerika, dari Stroke Foundation, ada selama macam bahwa dual antiplatelet therapy with aspirin clopidogrel for acute heart resistance ischemic adalah suatu yang direkomendasikan dengan grade-nya adalah strong. Dan kemudian ini saya kira dia lebih favor dalam dual antiplatelets dibandingkan ini meta-analisis. Dan kemudian lamanya tadi sudah dikatakan bahwa apakah dalam 3 minggu atau 4 minggu, nah dikatakan bahwa strong dia untuk yang pemberiannya adalah selama 10-12 satu adalah favors. Jadi 10-21 hari ini favors setelah dilakukan meta-analisis ya. Ini untuk yang jantung saya kira kita lewati, nggak usah, ABG dan sebagainya. Extendingnya juga sama, saya kira nggak usah. Ya. Kemudian ini, monitoring seperti apa? Nanti mungkin Dr. Prof. Rayu akan mengatakan, ya, terutama ini dulu, klinisnya bleeding, ada nggak bleeding? Ya. Kemudian kalau ada bleeding tentu kita harus lihat bahwa apakah perlu di-stop dan sebagainya. Kalau bleedingnya terlalu besar dan risikonya tinggi, maka pengobatannya apa? Diberikan untuk yang irreversible seperti clopidogrel yang aspirin langsung diberikan trombosit yang segar yang dengan stroke apa dengan aferesis. Saya kira ini nanti diterangkan oleh Prof. Rayu. Kalau ternyata kita memberikan obat ini dianggap bahwa ini adalah resisten seperti apa nanti dengan pemeriksaan dengan pemeriksaan platelet function assay dan kemudian ini adalah dengan agregasi trombosit yang kita laksanakan, cuman hati-hati bahwa pasien ini kalau kolesterolnya tinggi selama macam maka tidak bisa bisa diperiksa dan juga harus puasa 12 jam dan sebagainya. Saya kira dan kemudian juga cara membacanya juga beda-beda. Kawan kita yang senior bacanya seperti ini, kawan yang lain seperti ini, terus saja saya pernah minta sama perusahaannya, long dong kita diajar bagaimana membaca yang benar. Saya kira ini karena akan berbeda-beda sekali interpretasinya. Saya kira nanti, nah management bleeding saya kira kembali lagi tadi bahwa bleedingnya nih seperti apa. Yang pasti segitu ada bleeding stop dulu semua, maka apakah bleedingnya ini surgical terutama atau bleedingnya medical. Kalau surgical ya sambil ditransfusi platelet juga lakukan tindakan misalnya di ulcer ataupun ada cancer di lambung yang nggak bisa kita nunggu sampai berhari-hari tapi tentukan surgical bleeding apa enggak. Ada yang bisa surgical bleeding, ada yang enggak. Pengalaman kita, ada yang tidak surgical bleeding, tapi dengan pemberian platelet yang segar, saya kira itu kita bisa. Dan kemudian, saya kira sebagai akhir bahwa trombosis merupakan high burden untuk cardiovascular disease, dan kemudian antiplatelet, terutama kita pada stroke, diberikan pada kapan pemberiannya segera mungkin 24 jam atau berapa jam, namun demikian selalu risiko bleeding-nya kita lihat benefit dan risk-nya. Untuk yang ischemic stroke, pengalaman kita dengan dermatologi juga selama macam bahwa ternyata kita harus hati-hati, ternyata pada ischemic stroke juga ada episode-episode bleeding. Sehingga nanti mungkin kita serahkan kepada produk rekawan sebetulnya bagusnya segimana, tapi tentu dengan harus mengeksklud dulu bahwa tidak ada risiko perdarahan dan karena oral maka kita harus hindarkan bahwa pasien ini bisa bagus, maksudnya bukan hanya dispraksia, nggak ada ulcer, nggak ada apa, jadi betul-betul hati-hati kalau nggak kalau diberikan obat ini malah menginjus perdarahan di dinding lagi. Dan kemudian dual antiplatelet terapi ini pada kasus-kasus yang ischemic stroke ini yang direkomendasikan adalah aspirin dan clopidogrel. Namun demikian pada obat-obat yang lain non clopidogrel, obat agregasi trombosit seperti
antigen 2B, GP2B3A itu enggak, itu hanya untuk yang kelainan untuk asus jantung. Jadi saya kira untuk menentukan apakah seorang beli, saya diberikan antiplatelet, dual platelet, semacam, pertama tadi itu kita lihat risiko belinya seperti apa, kemudian apakah memang memerlukan dua dan kombinasinya selalu aspirin dan fibrinogel, kemudian harus ada monitoring, dan kemudian kalau ada efek samping seperti apa, semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari presentasi ini. Halo kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dr. Jumana, terima kasih. Mungkin penjelasannya ya perlu nanti diperjelas lagi dengan suatu pertanyaan atau komen. Tapi yang jelas bahwa kita sudah mendengar pendapat dari Dr. Kurniawan, itu yang jelas sekali manifestasinya, masalahnya yang ada, dia melakukan tindakan ya reperkusi. Nah kemudian Dr. Jumhana, ini bagaimana interaksi antara endotel dan darah yang menyebabkan suatu trombosis? Apa pengaruhnya? Apakah platelet trombosis? Apakah darah itu darah merah sendiri fibrinogen jadi fibrin? Kemudian juga yang penting sekali yang belum diungkap barangkali masalah pengaruh leukosit. Ya, leukosit itu besar sekali pengaruhnya. Tadi kan sudah jelas sekali masa inflamasi dan sebagainya menginjus suatu sistem. Saya kira banyak yang harus diperjelas karena kita menjadi suatu apa ya, kereta api ya, masing-masing paling ujung, paling depan ya, kemudian belakangnya dan seterusnya itu semuanya sama-sama yang beda tahapan permasalahannya. Saya kira nanti akan banyak pertanyaan. Selanjutnya, sobat saya nih, Prof. Rahayu. Rahayu, silakan. Dia akan membicarakan tentang bagaimana fungsi-fungsi sifat dari obat-obat antiplatelet. Karena kami yang memulai di kelompok ini adalah kita mulai verify di RSTM ini, ya hasilnya sudah di bawah pimpinan Prof. Rahayu juga. Hasilnya ada, anak buahnya tuh yang melakukan penelitian. Mungkin Prof. Rahayu akan menjelaskan semuanya. Untung ruginya menggunakan antiplatelet. Untungnya apa kalau kita menyiapkan? Karena tadi sudah jelas, akibat dari antiplatelet itu banyak sekali. Kadang-kadang merugikan, tapi kalau tepat sangat menguntungkan. Silakan Prof. Rahayu. Terima kasih Prof. Teguh. Saya mau minta tolong Dr. Arti untuk share screen. Ya. Jadi inilah yang saya diminta oleh Dr. Luki ya, teman-teman di PTHI untuk ikut berpartisipasi pada acara ini dengan menyampaikan tentang platelet function testing. Ya, mohon slide. Next. Ya, ini yang akan saya sampaikan outline-nya. Ya, next. Next. Nah, saya rasa kita mulai dulu dengan apa itu platelet ya. Saya rasa semua tahu trombosit itu mungkin sel darah yang paling kecil, tetapi dia ternyata peranannya sangat besar ya. Kalau kita lihat secara lebih molekulernya ya, dia di dalamnya itu ada banyak organel, ada sirkulum apa yang dapat berkontraksi ya, namanya kanalikuler sistem ini ya, ada saluran juga yang masuk ke dalam, itu nanti merupakan jalan keluar kalau terjadi reaksi rilis. Kemudian dia ada granula padat yang berisi ADP, kalsium, ATP, katekolamin. Kemudian ada granula alfa, tadi juga Dr. Jumhana sudah menyampaikan, itu isinya antara lain ada von Willebrand factor, ada fibrinogen, platelet
derived growth factor, dan sebagainya. Dan kalau trombosit dalam keadaan resting, istirahat, dia bentuknya seperti cakram, ya, dengan bagian tengahnya lebih tebal, lebih convex, dan ada banyak lubang-lubang yang merupakan muara dari saluran keluar, canalicular system. Kalau dia teraktivasi, trombosit ini akan berubah bentuk menjadi lebih bulat dengan banyak tonjolan. Tonjolan ini yang kita sebut sebagai kaki palsu atau pseudopodi. Dan tonjolan inilah yang berperan pada proses agregasi. Dia akan saling mengikat sehingga gumpalan itu menjadi kuat. Ya, ya, slide berikutnya, slide next. Nah, sebenarnya apa sih fungsi trombosit dalam hemostasis? Fungsi yang utamanya adalah menghentikan perdarahan dengan cara membentuk sumbat. Kita sebut sumbat trombosit atau sumbat hemostatik, ya, sumbat hemostatik. Dan ini terbentuk melalui beberapa tahap. Ya, mula-mula trombosit akan melekat, adhesi ke subendotelial tissue, yaitu di situ ada kolagen dan sebagainya. Dan itu untuk proses ini diperlukan faktor von Willebrand. Jadi kalau ada kekurangan faktor von Willebrand, proses ini akan terganggu. Kemudian trombosit yang sudah melekat ke subendotel itu akan teraktivasi dan terjadi agregasi. Agregasi adalah perlekatan sesama trombosit. Kalau ini adhesi, trombosit melekat ke permukaan lain. Kalau agregasi, trombosit melekat dengan sesamanya. Kemudian trombosit yang beragregasi akan mengeluarkan isi granul. Itu adalah suatu reaksi rilis atau sekresi, ya, dari granula alfa dikeluarkan von Willebrand, dari granula padat dikeluarkan ADP. Nah, terus selain pembentukan sumbat, trombosit ikut berpartisipasi pada proses koagulasi. Karena trombosit yang teraktivasi akan mengalami perubahan pada membran. Membrannya itu terdiri dari dua lapis fosfolipid. Jadi kalau teraktivasi, trombosit akan bermuatan negatif karena fosfatidilserin yang mula-mula ada di lapisan dalam, dia akan membalik keluar sehingga ini kan bermuatan negatif. Pada permukaan fosfatidilserin inilah akan terjadi aktivasi koagulasi, ya. Jadi faktor-faktor koagulasi akan menempel di sini melalui jembatan kalsium. Ya. Nah, jadi inilah peran dari trombosit pada keadaan kalau ada gangguan, ada perdarahan. Tapi trombosit juga berperan pada trombosis arteri, ya. Ya, slide berikutnya. Next. Nah, ini di gambar ini. Di gambar ini adalah proses agregasi. Jadi kalau ada agonis, trombosit dengan trombosit saling melekat. Nah, untuk melekat dia membutuhkan jembatan. Jembatannya adalah fibrinogen. Dan fibrinogen ini mempunyai reseptor pada permukaan trombosit, yaitu glikoprotein 2B3A. Nah, antiplatelet yang merupakan yang disebut abscisimab itu adalah terhadap ini, GP2B3A ini. Jadi dia menghambat agregasi dengan cara menutup reseptornya sehingga trombosit tidak bisa beragregasi. Abscisimab itu, ya. Ya, slide berikutnya. Nah, bagaimana kalau ada gangguan fungsi trombosit? Gangguan itu bisa berupa penurunan, bisa berupa peningkatan. Penurunan fungsi trombosit akan mengakibatkan bleeding karena trombosit tidak bisa melekat, tidak bisa beragregasi. Makanya walaupun jumlah trombosit cukup, kalau dia tidak dapat beragregasi akan terjadi bleeding. Sebaliknya trombosit yang mudah sekali beragregasi, mudah membentuk gumpalan, dia menyebabkan peningkatan risiko trombosis. Ya. Jadi kedua-duanya tidak diinginkan. Ya. Jadi kita tidak mau bleeding, tapi kita juga tidak mau trombosis. Ya. Slide berikutnya. Nah, sekarang kondisi apa yang menyebabkan kita perlu memeriksa fungsi trombosit? Jadi kalau kita menduga bahwa ada perdarahan yang disebabkan gangguan pada hemostasis primer. Hemostasis primer ini kan yang berperan trombosit dan vaskuler. Jadi kalau kita menduga ada gangguan fungsi trombosit, kita periksa. Atau kita ingin mendeteksi apakah seorang pasien itu mempunyai trombosit yang hiperaktif
Ya, kalau sekarang pasien itu pinter ya, datang ke laboratorium mereka bilang, saya mau periksa kekentalan darah. Yang dimaksud adalah mau periksa agregasi trombosit tuh sebenarnya. Pasien sekarang udah pinter sih, bisa tanpa ke dokter ya datang sendiri minta periksa kekentalan darah. Atau memonitor antiplatelet terapi. Tadi kan dokter Zumhana menyatakan ada aspirin, clopidogrel dan sebagainya. Kita bisa monitor bagaimana efek dari antiplatelet tersebut. Ya, slide berikutnya. Nah, jadi fungsi ini, platelet function testing itu macam-macam ya. Kalau kita mau menilai pembentukan sumbat, kita bisa menilai dengan bleeding time. Ini saya rasa pemeriksaan yang sangat sederhana pada waktu mahasiswa kedokteran pasti diajarkan. Kemudian, tapi ini ada kelemahan. Nah, belakangan ini ada alat yang namanya PFA. Platelet Function Analyzer, ya, ada yang 100, kemudian belakangan keluar yang 200. Ini sebenarnya alat yang bisa menggantikan bleeding time. Sayang mahal harganya, ya. Kemudian, tadi ada fungsi adhesi. Fungsi adhesi sebenarnya kalau di dalam tubuh kita, ada perdarahan kan, trombositnya melekat ke endotel, ke kolagen. Nah, cuman kan kita tidak bisa meriksa seperti in vivo, jadi kita memakai glass bead. Butir-butir gelas, karena trombosit itu mudah melekat pada gelas, nanti ada caranya. Kemudian yang paling sering adalah dengan cara memeriksa platelet aggregation. Ini juga ada beberapa cara, yang paling banyak dipakai adalah light transmission aggregometry. Ya, sebenarnya masih ada lagi yang pakai whole blood atau pakai ini platelet works. Ya. Kemudian release reaction ini jarang dikerjakan, tapi bisa juga kita meriksa kadar serotonin. Serotonin itu akan dikeluarkan dari granula padat pada waktu proses release. Ya. Atau kita menilai pada kurva agregasi ada nggak secondary wave. Nanti kita lihat pada gelombang-gelombang di platelet aggregation. Ya, ya slide. Berikutnya, next. Nah, untuk memeriksa platelet adhesiveness, ini kita memakai darah heparin, dimasukkan ke dalam suatu corong ya, sebenarnya ini pakai itu loh, sedotan ya, paper sipping straw itu kan sedotan, dimasukkan ke dalam ini, tapi di dalamnya sudah ada butir-butir gelas. Nah, sebelum dimasukkan, kita hitung dulu jumlah trombosit, jadi before and after. Sebelum dan sesudah melewati ini. Pada waktu dia melewati sipping straw ini, trombosit akan melekat pada glass bead. Jadi setelah keluar dari sipping straw ini, kita hitung jumlahnya akan turun. Karena itu normal antara 35-94%, karena sebagian melekat pada glass bead. Gitu. Jadi artinya trombositnya bisa melekat. Kalau jumlahnya sama berarti tidak bisa melekat ya. Tapi ini pemeriksaan ini jarang sekali dikerjakan ya. Tidak, nah, saya sendiri belum pernah melihat tapi ini dari literatur. Ya, slide berikutnya. Nah, ini bleeding time. Pada waktu praktikum mahasiswa dulu pernah mengerjakan kan. Kita membuat luka ya dengan lanset, kemudian darah yang keluar diisap dengan kertas saring. Nah, sebelumnya kita pasang tensimeter pada 40 mm air raksa. Maksudnya supaya kapiler terisi darah. Sayangnya pemeriksaan ini tidak reproducible. Jadi reproducibility-nya rendah. Karena kalau kita tusuk di tempat lain atau orang lain yang nusuk hasilnya tidak sama. Ya. Dan apa saja yang mempengaruhi? Pemeriksaan ini dipengaruhi oleh jumlah trombosit dan fungsi trombosit. Jadi walaupun jumlahnya normal, kalau fungsinya tidak baik, fungsinya jelek, maka bleeding time bisa panjang. Contohnya adalah pada penyakit von Willebrand. Pada penyakit von Willebrand kan von Willebrand faktornya rendah. Padahal von Willebrand faktor diperlukan untuk trombosit bisa melekat ke kolagen. Jadi bleeding time-nya panjang. Kalau trombositnya rendah sekali juga hasilnya akan panjang. Atau pasiennya dikasih aspirin. Trombosit tidak bisa beragregasi. Atau fibrinogennya rendah. Karena apa? Tadi kan kita tahu bahwa fibrinogen itu adalah jembatan antar trombosit pada waktu melakukan agregasi. Kalau tidak ada fibrinogen kan trombosit tidak bisa beragregasi.
pembentukan sumbat akan lama dan bleeding time panjang. Ya, inilah. Cuman sayangnya ini reproducibility-nya rendah, ya, walaupun murah. Ya, slide berikutnya. Next. Nah, ini alat yang baru. Alat ini otomatis PFA 200. Ini sebenarnya bisa menggantikan bleeding time. Tapi sayang harganya mahal karena untuk tiap pasien perlu satu cartridge. Diperlukan darahnya sedikit, pakai darah sitrat, dan hasilnya cepat, cuma 5-8 menit sudah keluar. Ya, next, next. Nah, prinsipnya darah itu diisap melalui satu kapiler. Terus di sini ada apertura, ada lubang, tapi ini ada membran. Membran ini dilapisi kolagen. Nah, nanti trombosit ini kalau diisap pakai kecepatan sekian, ya, maka dia akan menyumbat, membentuk, melekat pada kolagen, kemudian juga terjadi, ini ada von Willebrand, ya, menjadi jembatan, dan membentuk sumbat. Jadi, yang dihitung adalah closure time, waktu tertutupnya apertura ini. Ya, next. Nah, ini, darah sitra diisap, kemudian terjadi pembentukan sumbat, dan closure time ini dipengaruhi oleh jumlah trombosit, oleh fungsi, dan oleh von Willebrand factor. Ya, slide. Nah, ini platelet agregometri, kita lanjutkan. Slide berikutnya. Nah, ini adalah pemeriksaan agregasi trombosit yang paling banyak dikerjakan. Prinsipnya adalah melihat perubahan transmisi cahaya. Nah, kita perlukan PRP. PRP itu adalah platelet rich plasma, plasma yang kaya trombosit, ya. Kalau kita, jadi dia keruh karena banyak trombosit keruh. Dia kalau dilewatkan sinar, maka transmisinya rendah. Kalau kita tambahin agonis, misalnya ATP ke sini, maka ATP menyebabkan trombosit beragregasi. Agregasi ini kemudian akan mengendap dan plasmanya menjadi jernih sehingga transmisinya meningkat. Nah, perubahan inilah yang akan diikuti sehingga direkam sebagai suatu kurva. Ya, slide. Slide. Nah, hasilnya akan berupa suatu kurva trombosit. Kalau kita memberi ATP dalam kadar yang rendah sekali, maka peningkatan transmisinya rendah, kemudian trombosit yang sudah beragregasi itu lepas lagi sehingga transmisi menurun. Karena ini bisa kembali ke nol. Kalau kita naikkan kadarnya, mungkin akan dijumpai dua gelombang. Gelombang yang pertama ini adalah efek dari ATP yang kita berikan. Jadi ATP eksogen. Yang gelombang kedua ini disebabkan oleh ATP yang dari granula padat yang dilepaskan oleh trombosit dan dia akan menimbulkan gelombang kedua. Nah, kemudian kalau kita tinggikan lagi kadar ATP-nya, maka hanya akan dijumpai satu gelombang yang sifatnya irreversible. Antara primer dan sekunder ini jadi satu, nggak kelihatan. Nah, kadang-kadang kita lihat juga gelombangnya naik tapi kemudian turun, terjadi deagregasi. Ini turun karena apa? Karena trombosit yang beragregasi lepas lagi sehingga dia plasmanya menjadi keruh, transmisi cahayanya menurun. Ya. Nah, berarti mungkin ini tidak terjadi gelombang kedua, jadi dia turun. Ya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh, ya. Jadi untuk membaca ini kita perlu rentang rujukan, reference range yang kita peroleh dari mestinya si 120 orang, ya. Diperiksa dengan berbagai kadar. Nah, makanya kita akan dapatkan suatu rentang. Jadi bahkan hanya satu angka tapi rentang nilai range. Nah, setiap kali kita mengerjakan agregasi trombosit, seharusnya kita punya kontrol. Kontrol adalah orang yang normal, tidak minum obat antiplatelet, dan kita ketahui dia agregasinya normal, hanya sebagai pembanding, bukan untuk menginterpretasi, tapi hanya mau tahu bahwa ATP-nya bekerja dengan benar. Ya, makin tinggi ATP, makin tinggi ininya. Nah, harusnya irreversible. Nah, pada yang kadar rendah, seharusnya dia turun. Bukan irreversible, tapi reversible. Tapi ini tinggi dan irreversible, maka kita bisa anggap dia hiper. Jadi untuk melihat adanya hiperagregasi, kita lihat pada ATP yang rendah, ya. Kalau yang tinggi ini harus selalu tinggi, ya. Ya, slide berikutnya.
Nah, perusahaan light transmission aggregation atau LTA ini itu banyak kesulitan, membacanya susah, mengerjakannya juga tidak mudah ya. Jadi oleh SSC meeting dari subkomite yang khusus untuk platelet fisiologi dari SSC ISTH itu dibikin suatu rekomendasi untuk melakukan standarisasi. Antara lain rekomendasinya menyangkut aplikasi klinis. Menurut SSC ini, pemeriksaan LTA itu hanya untuk bleeding disorders. Bukan diindikasikan untuk mendeteksi subjek dengan thrombotic risk, kecuali untuk riset. Dan tidak diindikasikan untuk monitoring antiplatelet. Jadi ini hanya untuk riset. Jadi dia hanya dipakai untuk mencari penyebab apakah ada gangguan fungsi trombosit yang menyebabkan bleeding, bukan menyebabkan trombosis. Ini adalah rekomendasi dari ISTH. Ya, slide berikutnya. Nah, ini semua bleeding ya. Bleeding bisa dari hidung, dari mulut, atau bisa berupa perdarahan dari kulit ya. Ya, slide. Nah, untuk pemeriksaan ini, rekomendasi itu meliputi pre-analytical juga. Orang yang mau dilakukan pemeriksaan agregasi, kalau datang ke laboratorium, dia mesti istirahat dulu, nggak boleh langsung datang diambil darah. Ya. Supaya dia mengeliminasi efek adrenalin. Misalnya kita habis capek jalan jauh, langsung diambil darah, efek adrenalin itu mempengaruhi agregasi trombosit. Karena epinefrin juga merangsang agregasi. Orangnya tidak boleh merokok paling sedikit setengah jam sebelum sampling. Karena rokok ini berpengaruh pada endotel ya, endotel dysfunction. Kemudian minum kopi juga dalam 2 jam sebelum ambil darah, jangan minum kopi. Kopi ini mengandung phenolic acid yang mengganggu fungsi trombosit. Ya, slide berikutnya. Nah, berbagai jenis obat itu harus dicatat. Dalam minggu terakhir minum obat apa saja pasien itu mesti dicatat. Karena banyak obat yang mempengaruhi fungsi trombosit. Obat yang mempengaruhi fungsi trombosit tapi sifatnya reversible seperti obat anti radang non steroid, dia harus di stop 3 hari sebelum sampling. Nah, obat yang mempengaruhi secara irreversible seperti aspirin dan clopidogrel harus di stop selama 10 hari. Ini kalau tujuannya adalah bukan untuk monitoring terapi ya, dan ini semua untuk pemeriksaan LTA. Ya, slide berikutnya. Nah, makan, apakah harus puasa? Sebenarnya tidak perlu puasa. Masih boleh makan, tapi jangan makan yang banyak mengandung lemak ya, atau makanan berat ya, karena dia akan meningkatkan kilomikron, dan kilomikron ini itu menyebabkan plasma menjadi keruh ya, karena ini kan bagian dari lipid ya, menyebabkan kekeruhan. Ya, slide berikutnya. Nah, ada berbagai makanan itu mempengaruhi fungsi trombosit. Dari literatur dikatakan black mushroom. Black mushroom itu apakah jamur kuping atau jamur lain yang hitam. Kemudian bawang, bawang putih juga mempengaruhi fungsi trombosit. Ginseng juga mempengaruhi fungsi trombosit. Tapi tentunya seberapa banyak, mungkin kalau hanya makan sedikit ya pengaruhnya nggak banyak ya. Seperti bawang putih dalam bumbu-bumbu masakan kan pakai bawang putih tapi kan sedikit ya. Ya, slide, mohon slide. Nah, pengambilan darah itu bagaimana? Dia tidak boleh dibendung lebih dari 1 menit, jadi paling lama 1 menit pembendungan untuk ngambil darah. Jarumnya ukuran 21 gauge, dan penampungnya itu, penampung darahnya itu plastik atau silikonized. Karena ini trombosit tidak mudah melekat, ya. Dan antikoagulannya adalah sodium citrat yang dibuffer. Sebenarnya 3-4 ml yang darah pertama kali keluar itu mesti dibuang atau jangan dipakai untuk agregasi, boleh pakai yang lain. Ya, slide berikutnya. Nah, sekarang kalau udah dapat darah, boleh nggak kita pakai ini, sistem pneumatic tube? Itu loh, kalau di laboratorium kan dari tempat pengambilan sampai ke lab dimasukkan dalam suatu tabung, kemudian lewat pipa disedot. Ini tidak boleh. Untuk agregasi trombosit tidak boleh, karena dengan sistem ini trombosit teraktivasi. Dan posisinya kalau bawa mesti upright, mesti tegak. Ya. Slide berikutnya.
Nah, sekarang kalau sudah sampai laboratorium, di sentrifuge untuk dapat PRP, platelet rich plasma, dan PPP, platelet poor plasma. Ini PRP itu kita sebelum di sentrifuge dia dibiarkan istirahat dulu 15 menit trombositnya. Setelah itu baru di sentrifuge dapat PRP kecepatan rendah 10 menit pada suhu kamar. Jangan pakai rem, break nggak boleh ya. Kemudian kalau PPP 1500G selama 15 menit. Ya, slide berikutnya. Nah, setelah dapat PRP, PRP-nya mesti dinilai apakah dia ada hemolisis. Kalau hemolisis tidak boleh dipakai ya. Kemudian kalau lipemik agak keruh, kita mesti tulis nanti di dalam hasilnya ini plasmanya lipemik. Ya, slide. Nah, sekarang jumlah trombosit dalam PRP, kalau jumlahnya terlalu rendah, kurang dari 150.000, maka hasilnya tidak akurat. Ya. Karena mungkin antara PRP dan PPP nanti kejernihannya tidak terlalu berbeda. Dan tidak boleh kita melakukan adjustment jumlah trombosit dalam PRP dengan mengencerkan PPP. Misalnya jumlahnya sangat tinggi di PRP, 600 atau 700, kita encerkan supaya menjadi 250, itu nggak boleh. Ya. Kalau dulu masih boleh, dengan alat-alat lama dikatakan boleh, tapi dari ISPH tadi tidak dianjurkan. Ya, slide berikutnya. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk memeriksa agregasi, yaitu dengan whole blood, darah lengkap. Tapi prinsipnya beda dengan impedance. Ya. Tapi sayangnya di sini tidak ada yang, di Indonesia ini belum ada yang pakai ini, alat ini. Padahal ini mestinya lebih sederhana dan volume darahnya mungkin lebih sedikit. Ya. Jadi impedance ini dibaca sebelum dan sesudah penambahan agonis. Setelah ditambah agonis kan trombositnya beragregasi, ya. Jadi impedance-nya meningkat gitu. Jadi ada pembacaannya lah. Ya, slide berikutnya. Nah, ini sebenarnya paling gampang. Ini namanya platelet works. Alatnya adalah suatu cell counter yang dasarnya adalah impedance. Jadi kita melakukan hitung trombosit pada botol yang isinya EDTA. Sebagai baseline, jumlah trombositnya dihitung berapa. Kemudian kita juga menghitung trombosit dalam botol yang sudah mengandung agonis. Agonis itu adalah zat yang merangsang agregasi, bisa ADP, bisa kolagen. Dihitung. Agregasi agonis kan pasti trombositnya beragregasi. Nah, yang dihitung oleh alat ini adalah trombosit yang single, yang tidak beragregasi. Kemudian kita menghitung persen agregasi. Yang ini dianggap baseline, dikurangi dengan yang ini, selisihnya berapa, dibagi baseline kali 100%. Ya. Ini sebenarnya dengan alat ini jumlah volume darah yang diambil itu tidak begitu banyak. Jadi kalau untuk anak-anak mungkin lebih cocok ya. Sayang di Indonesia nggak ada yang beli, yang menyediakan. Ya, slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah tentang monitoring terapi. Ya, slide. Ya, kita tahu banyak obat-obat yang kerjanya macam-macam ya. Misalnya ada aspirin kan sudah tahu ya. Ini misalnya ADP reseptor antagonis, ada diklopidin, clopidogrel segala ya. Dia pada reseptor ini. Ada lagi reseptor untuk yang lain. Ada juga yang bekerja terhadap ini abscisi MAP tadi. Nah, kalau aspirin kan kerjanya lewat COX-1. Jadi pembentukan tromboksan dihambat ya. Ya, slide berikutnya. Ini kerja aspirin menghambat siklus oksigenase sehingga pembentukan tromboksan dihambat. Padahal tromboksan ini kan merangsang agregasi. Sehingga agregasi dihambat. Ya, slide. Nah, ada istilah tentang aspirin resistant. Secara klinis, aspirin resistant adalah kegagalan aspirin mencegah terjadinya aterotromboembolik iskemik pada pasien yang dapat aspirin. Tapi secara lab adalah kegagalan aspirin menghambat pembentukan tromboksan atau platelet agregasi yang tergantung pada pembentukan tromboksan. Ya. Nah, jadi agak beda memang. Ya, slide. Nah, ini kalau clopidogrel. Clopidogrel kan kerjanya lewat reseptor
ADP. Jadi dia mesti masuk ke hati, diabsorpsi di gastrointestinal, kemudian di hati dia akan di metabolisme oleh CYP. Nah, CYP ini nanti akan kemudian metabolitnya inilah yang bekerja bisa menghambat P2E12 atau P2E1. Ya. Ini kerja dari clopidogrel. Ya, slide berikutnya. Nah, untuk monitoring ini kita bisa pakai alat yang namanya Verify Now. Verify Now ini juga prinsipnya adalah light transmitter juga, tapi dia mempunyai cartridge ya, kecil-kecil gitu ya. Darahnya juga langsung masuk, sudah menyediakan dengan antikoagulannya. Nah, di dalam sini nih, kalau itu sudah ada gelas ya, ada ini sel darah kan, darah yang masuk, dia di dalamnya sudah ada bit. Ada bit yang dikode dengan fibrinogen. Nanti kalau terjadi agregasi, maka trombositnya kan mengendap, jadi transmisinya meningkat. Nah, kita ada dua, bisa dengan aspirin, bisa dengan clopidogrel. Kalau aspirin pakai aspirin SC, agonisnya adalah arachidonic acid ya, karena ini ada berhubungan dengan COX tadi kan, COX-1 tadi pembentukan tromboksan. Jadi kalau hasilnya kurang dari 549 ARU aspirin reaction unit, maka disebut responnya bagus. Tapi kalau hasilnya lebih dari 550, maka dia dianggap resisten. Aspirin resisten kalau hasilnya sekian. Nah, kalau clopidogrel ininya berbeda ya, apanya? Cartridge-nya P2E12SC dan agon yang dipakai sebagai agonis adalah ADP dan PGE1 dan batasnya sekian. Dianggap berespon kalau kurang dari ini. P2E12 reaction unit. Kalau lebih dari ini dianggap resisten. Jadi walaupun sudah dikasih antiplatelet, agregasinya masih bagus. Ini juga dikasih aspirin, agregasinya masih bagus. Jadi ini resisten. Nah, yang lain lagi, slide berikutnya. Nah, kita juga bisa memeriksa dengan PFA tadi. Ya. PFA tadi kan ada yang pakai kolagen epinefrin, ada kolagen ADP. Kalau hasilnya seperti ini, dengan kolagen episkian dan ADP pendek, maka ini dianggap respon terhadap aspirin. Bagus responnya. Tapi kalau dia, ini kan waktu closure time itu waktu yang pendek. Kalau kolagen epinya kurang dari 173, maka dia dianggap aspirin resisten. Jadi kita untuk aspirin itu lihatnya kol epi. Kalau dua-duanya, dua-duanya itu memanjang ya ini, maka ini defeknya bukan karena aspirin tapi defeknya mungkin oleh von Willebrand. Jadi baik aspirin maupun baik epinefrin maupun ADP dua-duanya panjang closure time-nya, maka itu defek oleh penyebab lain. Nah, khusus untuk clopidogrel ininya berbeda ya, pakai P2G ini cartridge-nya dan ini batasannya, dianggap clopidogrel resisten. Yang di sini yang dinilai adalah closure time, lamanya penutupan apertura tadi. Ya, slide berikutnya. Nah, kita juga bisa memeriksa dengan LTA, walaupun menurut ISTA ini sebenarnya hanya untuk riset. Ya, jadi kalau untuk aspirin kita pakai agonisnya arachidonic acid, kalau untuk clopidogrel pakai ADP tapi 20 mikromol dan ini cut off-nya. Kalau sudah dikasih aspirin masih lebih dari 20% dianggap resisten. Dikasih clopidogrel hasilnya lebih dari 59% disebut clopidogrel resisten. Nah, penelitian ini sudah pernah dilakukan di RSTM, yaitu waktu itu aspirin resisten pada pasien diabetes mellitus. Jadi pasien DM yang dapat aspirin kita periksa ternyata 14,6% adalah resisten dengan patokan ini. Kemudian mengenai clopidogrel resisten sudah pernah dilakukan di Harapan Kita pada pasien yang post PCI ya, dan hasilnya tinggi sekali, ternyata 36% adalah clopidogrel resisten ya. Ya, slide berikutnya. Oke, yuk. Ya, lagi. Udah summary. Nah, platelet function testing itu sebenarnya macam-macam ya. Bisa bleeding time, bisa pakai PFA, bisa adhesiveness, agregometri maupun ini release reaction. Nah,
gold standard untuk platelet function itu mas ini LTA, walaupun dia banyak kesulitan ya, kita mesti membuat PRP dan sebagainya, tapi ini yang paling banyak dipakai dan masih dianggap gold standard. Tapi kita harus memperhatikan pre-analytical, tapi kan banyak tadi, makanan, obat-obatan, kemudian yang tidak boleh, ini harus istirahat dulu ya, tidak boleh minum kopi, smoking, dan cara pengambilan darah, karena semua harus diperhatikan, tidak boleh dipas, diangkut atau ditransport dengan pneumatic tube. Nah, berikutnya, slide. Ya, nah, dan LTA ini tidak direkomendasikan untuk identifikasi thrombotic risk. Nah, cuman masalahnya sekarang ini kebanyakan orang datang minta LTA untuk ini, untuk tahu darahnya kental atau tidak. Nah, untuk monitoring antiplatelet kita sudah melakukan penelitian. Ya, memang kalau untuk riset boleh. Maksud saya adalah dengan pemeriksaan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan pakai Verify Now. Nah, pada pemeriksaan LTA, kita tidak boleh melakukan adjustment, karena selama ini kita ada adjustment. Ya. Kalau jumlah trombosit dalam PRP banyak, kita lakukan pengencerat, itu tidak boleh dilakukan. Nah, untuk monitoring, seharusnya kita pakai Verify Now atau pakai PFA. Katanya PFA ini sudah tidak ada lagi di Indonesia, sudah ditarik. Ya. Nah, pakai LTA ini masih hanya untuk riset. Walaupun kita sudah pernah melakukan ya, dua kali, karena ini akan lebih murah dibandingkan dengan ini. Jadi saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Slide terakhir, terima kasih. Ya, sudah waktunya. Terima kasih. Ya, pas. Sama-sama. Waktunya. Pas. Terima kasih. Sama-sama. Luar biasa. Ya, Prof. Heryo. Sekarang saya kumpulkan nih ya. Ternyata pertanyaannya banyak sekali ya. Oh. Jadi ya, luar biasa nih ya. Ya pelan-pelan ya kita gunakan waktu yang masih ada untuk menjawab pertanyaan. Ini yang satu ada Dr. Kurniawan, sudah siap ya? Ini banyak pertanyaan nih. Ya saya singkat aja nanti disusun sendiri. Ini pada fasilitas kesehatan yang tidak ada obat-obat alteplase itu bagaimana? Ya. Ini kan untuk pergi jauh, apa yang dilakukan ini ya, jadi apa yang harus dilakukan pada orang-orang demikian. Kemudian juga, masa dipertanyakan, nanti Dr. Jumana juga bisa menjawab nih ya. Apakah ketidakmampuan trombolisis endogen, ya, di dalam itu ada trombolisis mekanisme, mencegah trombolisis adalah kaitan reaksif oksidatif stres. Ya, jadi apa namanya ROS-nya terganggu. Ya, sekarang pertanyaan lagi, apakah ada suatu terapi kombinasi ya trombolitis dengan stem cell? Itu rasanya kita sudah merancang, tapi agak sulit ya. Ya, ini sudah mengalami kerusakan ya. Kemudian penggunaan RTPA ya pada COVID. Nanti ya, jadi ini banyak sekali yang menimbulkan. Kemudian juga cara pencegahan tidak terjadi lagi, jadi stroke sekunder. Kemudian juga ini masalah mendeteksi ya stroke isemik secara dini. Nanti dokter-dokter umum nih ya. Kemudian juga loading, ini masalah loading ya, pemberian aspirin, ada yang langsung, ada yang dibagi-bagi, tapi waktunya dalam satu hari, itu ya. Kemudian ada satu lagi TAI, ya, pasien ini TAI apakah perlu memberikan antiplatelet? TAI perlu nggak memberi antiplatelet? Jika perlu sampai kapan terapi diberikan? Nanti Dr. Jumana dengan Dr. siapa? Kurniawan ya. Kemudian juga ada pertanyaan ini masalah kombinasi aspirin klorhidrogel ya pada stroke isemik, mana yang menggunakan antiplatelet yang irreversible sama reversible.
pertanyaan dari Dr. Kurniawan dulu, nanti selanjutnya ada. Silakan Dr. Kurniawan, banyak sekali pertanyaannya ya. Baik, terima kasih Prof. Saya coba jawab Prof ya. Yang pertama terkait bagaimana di fasilitas kesehatan yang tidak tersedia alterplase Prof ya. Jadi memang ini tantangan besar juga buat kita ya. Problemnya tidak hanya ketersediaan alterplase tapi juga ketersediaan CT scan, karena pada kasus stroke ya mutlak harus dilakukan imaging minimal CT scan untuk mengeksklusi apakah dia ada perdarahan atau tidak, karena kalau stroke-nya hemoragik pasti dia kontraindikasi, tidak mungkin diberikan alterplase. Nah, pada kasus-kasus seperti ini memang pilihannya adalah kalau memang bisa kita rujuk cepat-cepatnya ke fasilitas kesehatan tingkat 2 atau tingkat 3 yang punya fasilitas. Itu akan lebih baik. Tetapi memang kalau kita bicara golden period yang hanya 4,5 jam, kalau kita bicara guideline, jadi berat, apalagi kalau di daerah perifer, Prof, ya, di daerah Indonesia Timur, ya, atau mungkin di daerah di mana topografinya yang asli atau yang generik? Terpisah pulau atau terpisah antara laut atau sungai, mungkin itu juga jadi tantangan. Nah, kalau kita bicara tindakan intervensi, sebenarnya ini membuka peluang, Prof. Kalau kita bisa lakukan tindakan reperkusi dengan trombektomi, golden period-nya bisa kita extend bahkan sampai 24 jam. Tapi catatannya adalah masalah kesehatannya tidak hanya sebatas punya CT scan, tapi juga punya pemeriksaan imaging yang bisa menilai perfusi. Jadi menilai area otak mana yang masih eligible, apakah impact-nya sudah cukup luas atau masih banyak daerah penumbrannya, masih besar daerah penumbrannya, maka bisa kita extend tindakan reperkusi sampai 24 jam, tapi tindakannya tindakan intervensi, bukan trombolisis. Nah, kalau memang itu juga susah, terbatas, ya pada akhirnya kita, yang bisa kita kerjakan adalah kita langsung lompat ke secondary prevention, Prof. Yang tadi juga mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. Jumhana, bahwa kita bisa sesegera mungkin memberikan anti platelet ya, kalau memang tidak tersedia trombolisis. Namun sekali lagi eksklusinya adalah kita harus menyingkirkan perdarahan tetap. Walaupun kita berikan anti platelet, kita harus pastikan bahwa stroke-nya bukan stroke hemoragik. Jadi artinya tetap kita lakukan pemeriksaan imaging. Nah, ini juga kendala juga, Prof. Jadi memang serba salah ya. Mudah-mudahan sih pemerintah bisa lebih memeratakan fasilitas kesehatan ya, minimal fasilitas imaging untuk mendiagnosis stroke iskemik ya, memastikan bahwa ini bukan perdarahan, bisa tersedia luas, karena bagaimanapun stroke adalah masalah kesehatan utama di Indonesia, penyebab kematian dan kecacatan tubuh. Kemudian terkait pertanyaan yang lain, ya Prof, deteksi dini stroke iskemik. Ya. Untuk deteksi dini saya kira kita sudah cukup banyak melakukan kampanye. Yang paling gampang adalah kita ingat akronim atau singkatan segera ya. Jadi kita lihat pasiennya, se itu singkatan dari senyum ya, ge itu gerakan, artinya motorik, ra itu bicara. Jadi kalau senyumnya asimetris, mencong mulutnya, kemudian gerakannya pada satu sisi tubuhnya lebih lemah, atau bicaranya tiba-tiba pelo atau bahkan tidak mengerti pembicaraan ya, kita harus segera bawa pasien tersebut datang ke rumah sakit, karena sekali lagi time is brain ya, semakin cepat kita bawa semakin besar kemungkinan kita bisa menyelamatkan jaringan otak. Minimal itu yang bisa kita kerjakan. Kalau memang kita bisa ingat-ingat lagi, kan gejala neurologis itu tidak hanya motorik ya, tidak hanya gangguan kognitif, tapi juga mungkin ada gangguan keseimbangan, gangguan visual. Nah, kalau ada gangguan penglihatan tiba-tiba, gangguan keseimbangan tiba-tiba, maka tetap kita pikirkan jangan-jangan ini kelainan vaskular di otak, apalagi kalau memang pasiennya punya faktor risiko seperti penyakit jantung, hipertensi, atau faktor risiko aterosklerosis yang lain. Kemudian terkait pertanyaan mengenai pemberian antiplatelet, Prof ya. Mungkin nanti Dr. Jumhana juga bisa membantu menambahkan, menyempurnakan jawaban saya. Kalau antiplatelet ya bisa diberikan segera ya, setelah kita mengeksklud bahwa ini bukan stroke hemoragik, kalau stroke-nya memang tidak diberikan trombolisis. Kalau diberikan trombolisis, diberikan 24 jam pasca pemberian trombolisis. Nah, kita juga bisa berikan dua antiplatelet. Dua antiplatelet ini bisa kita berikan, tetapi
hanya pada kasus yang stroke yang minor atau TIA. Jadi TIA bisa kita berikan dua antiplatelet. Nah, pada TIA kita berikan antiplatelet, bisa kita berikan double aspirin plus clopidogrel. Kalau kita lihat di CHAMPS trial itu diberikan double ya, antiplatelet aspirin dan clopidogrel selama 3 minggu. Setelah itu setelah 21 hari diberikan single clopidogrel. Dan itu outcome-nya dalam 90 hari itu lebih bagus dibandingkan pemberian single antiplatelet. Kemudian pada stroke yang minor, artinya stroke yang ringan, yang kalau kita nilai dengan tingkat keparahan stroke, skala tingkat keparahan dengan menggunakan score MIS test, itu skornya kurang dari 5, itu bisa kita juga berikan double antiplatelet sama 3 minggu, kemudian setelahnya single. Ya. Kalau chance trial dia 3 minggu double-nya, tapi ada beberapa studi yang lain di Eropa, di Amerika, pilot trial itu bisa sampai 3 bulan double antiplatelet. Nah, berapa lama diberikan pada TIA? Ya, kalau kita bicara sudah terjadi vascular event di otak, ya artinya pasien ini berisiko untuk mengalami serangan berulang. Jadi, meskipun tidak ada studi yang menilai pemberian seumur hidup, tapi kalau kita bicara patofisiologi, ya kita bicara risk factor yang sangat kuat untuk menyebabkan serangan berulang, maka sebaiknya diberikan seterusnya ya untuk pemberian antiplatelet. Mungkin itu Prof ya. Satu lagi yang belum dijawab. Ya, TPE jadi trombolisis pada stroke dengan Prof, COVID ya. Iya, baik. Terima kasih Prof. Jadi memang sekarang kita masuk era pandemi ya Prof ya, dan perlu diingat bahwa salah satu gejala atau mungkin komplikasi dari COVID adalah gangguan pada pembuluh darah termasuk di otak. Jadi memang berisiko juga untuk menyebabkan stroke ya. Nah, pada kasus stroke dengan COVID, ya bisa diberikan trombolisis karena dia bisa menghancurkan sumbatan yang terjadi pada pembuluh darah. Ya, kita di RSN kebetulan melakukan cold stroke dan memang cukup banyak. Artinya ada beberapa lah kasus yang PDP yang kita kerjakan ya. Beberapa kasus pasien-pasien PDP yang kita berikan trombolisis, Prof. Hasilnya cukup baik. Kalau pada COVID ini kan sumbatan tidak hanya terjadi pada pembuluh darah otak ya, tapi juga bisa terjadi pada seluruh pembuluh darah di termasuk di paru-paru ya. Pemberian trombolisis saya kira bisa membantu untuk melisiskan sumbatan tidak hanya di otak tetapi juga di tempat yang lain. Jadi artinya boleh diberikan tetapi harus hati-hati. Sekarang kita di RSCM kemudian mencoba mengadopsi yang kita sebut sebagai protected cold stroke. Jadi artinya setiap pasien stroke akut ya kita harus sudah waspada, kita menggunakan PPE atau APD yang level yang tinggi karena ya kita harus hati-hati dan memperlakukan pasien-pasien ini jangan sampai kita kemudian kecolongan ya. Kalau pasiennya ternyata memang COVID positif ya pelatihnya dokter atau tim yang terlibat ini memiliki risiko penularan ya yang tinggi sehingga sejak awal untuk protective cold stroke ini kita harus menggunakan APD yang minimal level 2 ya, baik untuk tenaga kesehatannya maupun semua tim yang terlibat termasuk perawat ya. Demikian Prof, terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Sekarang ke Dr. Jumhana, ini juga banyak pertanyaan ini ya. Dr. Jumhana, ini ya, sekarang baik. Kan lagi COVID nih ya, pandemi. Itu ada pertanyaan. Kalau ada trombosis arteri dan trombosis vena, gimana? Oke. Kejadiannya. Baik, terima kasih. Gimana? Kemudian. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Jadi yang pertama tadi yang mengenai pada ya baik ya Prof. Nanti ada lagi. Silakan berjawab dulu. Nanti nyambung. Ya. Ya. Silakan. Tadi ya, ada pertanyaan yang dengan ya, baik. Dr. Kurniawan ada dengan kombinasi ya. Ya. Ada yang potong-potong, ada yang ya loading dose atau tapi loading dose yang diperbagi itu ya. Baik. Sama-sama. Ya baik. Yes. Ini suaranya bergema, suaranya double. Ya baik. Baik ya. Ya. Ya, baik. Ini suaranya bergema. Suaranya soalnya bergema. Ya, baik.
Prof. Teguh, saya akan jawab-jawab ya. Yang pertama, mengenai kapan kita berikan untuk yang antiplatelet, jadi selalu kita kembali kepada studinya. Studinya indikasinya adalah populasinya adalah yang ischemic stroke yang ringan atau TIA. Karena apa? Karena kalau yang berat nanti cenderung akan timbul perdarahan. Nah, kemudian yang sistemik, yang iskemia yang ringan itu kita lihat bahwa ada berbagai, kalau kita lihat Australia, kemudian Kanada dan United Kingdom itu ada Commonwealth, mereka sama dengan yang dikatakan oleh Dr. Kurniawan bahwa as soon as possible imaging has excluded hemorrhage. Kecuali kalau sudah diberikan trombolis maka tidak boleh, harus 24 jam kemudian. Namun demikian untuk Amerika dia tidak yang as soon as possible after imaging has excluded, tapi dia menggunakannya within 24 to 48 hours after onset. Sama, tapi yang sama adalah bahwa setelah 24 jam, kalau dia sebelumnya mendapatkan trombolitik maka harus setelah 24 jam. Nah, kemudian mengenai studinya yang kalau kita lihat studi yang tahun 2018 adalah menggunakan obat yang inovator atau originators ya, sehingga yang satu lagi adalah obat yang dari China yang publik, yang untuk yang obat publik. Dan demikian ini kalau kita berdasarkan studi menggunakan obat-obat yang inovator, sebaiknya mungkin juga untuk yang dual ini kita menggunakan obat yang sama dengan studinya, kecuali kalau ada studi yang menggunakan obat yang non-inovator atau obat yang kopinya. Nah, karena kita menggunakannya tidak lama, hanya 3 minggu sampai 4 minggu, rata-rata 3 minggu. Nah, demikian kalau tidak ada studinya, lebih baik kita tidak menggunakan itu aja. Maksudnya dalam pemilihan obat ya, aspirin dan clopidogrel, kita lihat apa sih studinya, obat apa yang digunakan. Saya kira itu yang paling baik, karena apa? Karena pengalaman kami kalau menggunakannya tidak sesuai dengan studi itu maka sulit. Yang kedua, pertanyaan apakah diberikan antiplatelet dengan antikoagulan. Nah, pada pasien dengan stroke, kemudian stroke iskemik, dan kemudian kita melihat pada hemiparesis, maka tentu hemiparesis akan menyebabkan yang tungkai kirinya akan akan bengkak karena tidak pernah digunakan. Maka di situ adalah risiko tinggi untuk terjadinya deep vein thrombosis. Ya, sehingga tentu sekali lagi begitu kita akan memberikan aspirin pun kita harus melihat apakah ada risiko untuk terjadinya bleeding atau ada kena oral. Kita harus memperhitungkan bukan hanya disfagia, apakah dia penderita stress ulcer atau ulkus gastro dan sebagainya. Saya kira harus dinilai sekali. Nah, kemudian juga apakah ada risiko bleeding yang lainnya, kita harus nilai. Nah, begitu saya belum melihat nih apakah improve score bisa digunakan untuk yang antiagregasi trombosis. Namun kalau kita pada pasien ini akan mendapatkan karena risikonya terjadinya deep vein thrombosis, dengan tentu kita lihat dulu well score ya, masukkan well score di hemiparis, biasanya di dalam CVD akan masuk situ. Kalau skornya adalah likely nilainya tinggi maka akan diteruskan dengan pengobatan kalau memang ada indikasi bengkak itu ada di vein thrombosis. Namun untuk profilaksis kita akan menggunakan dua skor itu, apakah dia termasuk dalam yang profilaksis Anda. Namun demikian kalau antikoagulan akan kita berikan, maka selalu akan lihat dulu risk benefitnya dengan improve score. Kalau dia skornya improve skornya risiko lebih dari 7 akan risiko bleeding, maka kita tidak berikan antikoagulan tapi lebih ke mekanikal. Tapi kurang dari 7 maka kita bisa berikan bersama-sama. Nah, itu untuk dengan hemiparesis. Yang kedua adalah kalau dengan antifosfolipid syndrome atau fosfolipid syndrome, apapun dia diberikan dengan kombinasi antara antiagregasi trombosit dan antikoagulan. Kenapa? Karena pada antifosfolipid syndrome ada aktivasi agregasi trombosit dan ada aktivasi koagulasi. Aktivasi agregasi trombosit dia bisa berikan antiplatelet, aktivasi koagulasi berikan antikoagulan. Dan antifosfolipid syndrome salah satunya timbulnya
manifestasi ini adalah stroke. Jadi lihat Anda apakah stroke ini terutama pada yang muda-muda. Stroke ini juga bukan hanya karena diabetes atau karena lipid dan sebagainya, tapi juga apakah karena APS, maka begitu APS maka harus diberikan dua-duanya. Demikian ya. Nah, sama nggak risikonya? Dan satu lagi, masalah dehidrasi. Dehidrasi akan menginjus suatu trombosis nggak? Bagusan yang dulu ya, kayaknya. Tadi ya. Ini ya, nggak bagus sekarang. Kan? Ya. COVID ya, menyebabkan trombosis arteri atau vena. Sama nggak risikonya? Kemudian dehidrasi. Ini orang banyak dehidrasi kan? Itu ya, menginjus suatu trombosis. Silakan. Ya, apa dulu? Kalau di COVID kita tahu bahwa ya COVID kita tahu menyebabkan trombosis mula-mula di oke. Okay. Ini ya ini bahasa pertanyaannya sangat. Ini buat saya bahasa atau buat saya? Saya jawab. Ini ada deh katanya. Saya jawab. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya pada COVID. Kita tahu bahwa pada pasien-pasien COVID terjadi aktivasi koagulasi yang mulanya adalah di pulmonary intravascular koagulopati di paru-paru yang kemudian kenapa? Karena terjadi iskemi, inflamasi dan sebagainya sehingga terjadi di trombus di paru-paru. Namun demikian pada perjalanannya dia akan menjadi disseminated, bisa kemana? Bisa arteri, infark, miokard sampai ke stroke. Bisa juga terjadi gangguan di vein trombosis dan emboli paru. Kita lihat bahwa pada studi-studi yang dilaporkan lebih banyak pada DVT emboli paru dibandingkan dengan stroke, kemudian stroke baru infark miokard itu. Itu apa namanya komplikasinya. Namun yang paling utama adalah baru kemudian ada di ICU juga. Yang paling utama bahwa adanya trombus di paru-paru tersebut menimbulkan kondisi yang menyebabkan gagal nafas. Ya kemudian trombus yang terjadi di berbagai organ jadi multi organ dysfunction hingga sampai multi organ failure. Jadi pengobatannya adalah apa? Kita berikan antikoagulannya agar profilaksis dari awal diberikan antikoagulan dan kemudian apa yang direkomendasikan low molecular heparin atau unfractionated heparin supaya tidak terjadi komplikasi tadi. Nah, namun demikian pada perjalanan kalau bila terjadi komplikasi walaupun sudah diberikan profilaksis terjadi defend thrombosis ataupun emboli yang tentu kita harus lihat scoringnya jenis well score jenis dan kemudian diobati sesuai dengan panduan pemberian atau tadi progress dan treatmentnya antikoagulan. Nah kemudian kalau yang di iskemia di stroke dan di jantung, nah itu ada panduan masing-masing apakah diberikan sama juga saya kira apakah diberikan aspirin atau diberikan bersama dengan antikoagulan kembali ke panduan masing-masing. Dari saya demikian. Kemudian yang kedua dehidrasi, orang dehidrasi menginjus trombosis. Dehidrasi, ya kita. Jelas. Dehidrasi ini, kalau orang ya, agregasi ya. Dehidrasi, kekurangan air. Dehidrasi. Dehidrasi kekurangan air. Ah ya. Jadi kita. Heat stroke, orang heat stroke. Komponen dari apa endotelnya, kemudian komponen darahnya, apakah faktor-faktor koagulasi, yang ketiga adalah stasis cairannya. Nah, itu adalah tiga komponen. Namun demikian pada dehidrasi sendiri tanpa ada faktor-faktor dia memang adalah hypercoagulable state, apakah dia yang hypercoagulable oleh karena kelainan-kelainan yang memang gangguan hemostasis eritri, ataukah gangguan hemostasis acquired dan sebagainya tidak
yang kalau itu tidak masa, tapi kalau ada maka tentu viskositas darah sendiri pada pasien-pasien ada viskositas plasma dan ada viskositas darah, pada HB yang naik, kemudian pada yang viskositas serum, pada globulinnya naik, viskositas aja bisa merangsang koagulasi. Nah, jadi ya, kalau dehidrasi tentu akan mengganggu viskositas. Namun kalau orangnya itu tidak punya faktor risiko yang puasa, tentu banyak yang puasa viskositas juga sudah meningkat. Tapi kalau tidak ada faktor risiko, tentu tidak akan menimbulkan menginjus. Tapi dia bukan penyebab utama, bukan. Terima kasih. Terima kasih. Prof. Rahayu sekarang nih, ini juga ya, pertanyaannya banyak juga nih orang, ternyata semuanya ingin ya, kerjasama dengan kita ya. Ini bagaimana sih ya pertanyaannya, cara apakah ada cara pembersihan untuk mengetahui bahwa pasien itu resisten terhadap aspirin atau obdurin tadi ya, diulang lagi saja lagi. Kemudian satu lagi, ini kapan dokter umum merujuk pasien dengan trombositopenia yang perlu dirujuk untuk pemeriksaan lain? Apa yang khusus pemeriksaannya? Dan pemantauan seperti apa yang harus dilakukan sebelum dirujuk? Jadi sebelum dirujuk harus tahu ini trombositopenia. Silakan dokter Rahayu. Ya, pertama kalau tadi pertanyaan pertama tentang aspirin dan clopidogrel resistant. Dan tadi saya sudah sampaikan ada alatnya, yaitu pakai Verify Now atau pakai platelet function analyzer. Tapi sekarang alat itu sudah ditarik, jadi satu-satunya pakai Verify Now. Sebenarnya pakai aplikasi trombosit bisa, tapi itu masih dalam penelitian. Saya sudah meneliti dua kali di Cipto dan di Harkit, tapi saya tidak tahu apakah akhirnya laboratorium mempersiapkan reagennya atau tidak untuk itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau biaya yang lebih murah, itu pakai agregasi trombosit. Kalau biaya tidak menjadi masalah, pakai Verify Now. Nah, kemudian mengenai dokter umum merujuk trombositopenia. Ya, sebenarnya kalau trombositopenia, nomor satu kita harus tahu apakah trombositopenia itu betul-betul trombositopenia atau ada kesalahan di laboratorium. Jadi labnya itu harus meyakinkan itu betul-betul trombositopenia. Nah, trombositopenia itu kan bisa terjadi karena memang sumsumnya tidak bisa membuat trombosit atau ada kerusakan di perifer, misalnya ada ITP atau ada penyakit yang menyebabkan trombosit dirusak atau limpa membesar. Jadi penyakitnya kebanyakan kan penyakit darah. Jadi sebenarnya sebaiknya dirujuk ke dokter hematologi, ya. Kalau kecuali kalau di perifer sekali tidak ada hematolog, karena kan trombositopenia itu bisa merupakan gangguan dari sumsum tulang. Apakah memang dia anemia aplastik dan sebagainya? Atau trombositopenia itu bisa terjadi karena ITP. ITP itu kan di perifer. Nah, saya tidak tahu apakah kompetensi dokter umum itu untuk menangani penyakit tersebut termasuk kompetensi 4 atau yang harus merujuk gitu loh. Nanti terus saya jawab. Nanti ya, saya yang jawab. Ya, mungkin ada, dokter Jumhana ya, lebih tahu ya dirujuknya kapan, terserah mungkin hematolog lah. Satu lagi, bagaimana sekarang pendapatnya? Kan banyak yang melakukan pemeriksaan viskositas darah dan osmolaritas darah dan plasma. Itu berbeda, ya. Kalau viskositas itu kan yang dinilai viskositas darah atau plasma. Jadi kekentalan darah. Darah itu kalau kental jalannya pelan, dah. Ya, misalnya pada polisitopenia itu eritrositnya banyak. Bisa juga pada globulinnya meningkat pada mieloma, pada Waldenstrom. Ya, tapi kalau osmolalitas itu berbeda karena di situ yang diukur adalah osmolalitas itu pengaruh oleh glukosa, oleh ureum dan sebagainya. Jadi
beda, yang dinilai itu beda. Tidak ada osmolalitas darah. Osmolalitas atau osmolaritas, jadi ada dua. Yang satu pakai rumus, yang satu pakai alat. Jadi itu berbeda sekali. Penyakitnya juga berbeda, jadi bukan hal yang sama lah. Boleh saya boleh jawab yang itu ya, Bu Enda? Ya, silakan, silakan. Ya, Prof. Teguh, saya mau jawab membantu Prof. Rayu. Kepada penanya dan kepada seluruh dokter Indonesia di dunia juga mungkin ya, bahwa imunologik trombositnya berkurang, namanya dulu kan idiopatik dulu namanya. Karena diagnosis yang bukan main-main, bukan gampang, boro-boro di mana di fasilitas kesehatan layanan primer FKTP dilanjutan aja kita nggak bisa mendiagnosisnya. Kenapa? Karena harus di-exclude bahwa nanti sampai ke yang namanya trombositopenia yang isolated, kita harus meng-exclude semua yang bisa menimbulkan trombositopenia yang tadi isolated. Dengan cara apa? Anamnesis, kemudian obat-obat kita saring, obat tadi yang menyebabkan trombositopenia yang kedua adalah infeksi. Apakah ada hepatitis B, hepatitis C, HIV, bahkan Helicobacter pylori, blablabla. Belum lagi juga infeksi-infeksi yang lain bisa, infeksi yang pasca DHF aja bisa. Kemudian yang lainnya juga ada nggak bisa menyebabkan trombositopenia, typhoid juga bisa menyebabkan trombositopenia, blablabla. Dan berikutnya adalah yang autoimmune disease. Ada nggak dengan dia adalah penderita lupus eritematus atau penyakit autoimmune disease yang lainnya. Kita bisa pemeriksaannya di sini akan dengan anak IF, anak profil dan sebagainya. Berikutnya ada nggak tidak ada nggak gangguan dari pembentukan di sum-sum tulang dan sebagainya. Nah, setelah itu kita baru berikan kalau eksklusif bahwa itu memang adalah ITP, kita berikan steroid dulu. Lihat 2 minggu. Kalau ternyata responnya tidak bagus, maka harus diberikan obat yang lain sampai ke imunosupresan, sampai ke sampai ke IVIG, sampai ke mana lagi tuh rituximab dan sebagainya. Nah, kita aja susah. Maka kenapa Anda, ya saya bingung juga waktu saya mengajar, mohon maaf aja, di kedokteran primer itu tiba-tiba mereka sebenarnya kapan dirujuknya itu aja cuma diagnosis, tapi kemudian langsung pakai bukan apa kelas apalah namanya kolaborasi satu kelompok. Nah itu tolong nanti kita harus sama-sama dengan dokter layanan primer itu sama-sama gitu pasien-pasiennya ya, kalau diagnosis Anda salah, obatnya Anda salah dan sebagainya. Apalagi kalau dia timbul perdarahan, dia persalinan semacam, akan beda lagi. Jadi tolong, jadi yang Prof. Rayu, rujuk ke kita. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini dokter ada 2 pertanyaan terakhir. Dokter Jumhana, boleh saya bicara sebentar, Dokter Jumhana? Ya, silakan dong. Mungkin. Kita hidup diskusi mungkin kita. Mungkin ini bisa merupakan salah satu topik untuk yang biasa kita berikan pada itu, apa, Ismihoti. Untuk, ya, boleh, untuk. Apa ini masalah yang ruwet ya, betul mereka, maaf gini, jadi layanan primer itu men-screening, jadi ada screening thalassemia, screening hemofilia, screening TP, jadi screening thalassemia dulu mereka, nah kita masukin nanti untuk baru tuanya lah kembali kita dia ya. Kembali lagi kepada dokter rumah apa dokter ya. House data apa dokter keluarga dasarnya atau dokter lain, kita mau tolong monitoring itu. Jadi untuk diagnosis, untuk penentuan adalah kita, tapi nanti untuk maintenance, untuk pengawasannya kita akan kembalikan. Tetapi Anda, saya kira betul, screening dulu Prof. Rayu, screeningnya gimana, kita lakukan latihan-latihan, mereka kemudian rujuk, kemudian mereka kita akan kembalikan ke Anda. Nggak mungkin mereka, kata orang sudah dikekewok gitu ya, nggak mungkin dikekewok, kita akan dikembalikan kepada Anda, tapi Anda juga nanti harus kita monitor, harus lakukan edukasi, kalau terjadi, nah, berikutnya, kalau terjadi emergency pada kasus TP, Anda harus tahu emergency. Apa Anda lakukan keadaan emergency sambil dirujuk. Jangan emergency-nya sama juga, dikekewuk lagi oleh Anda. Ya, terima kasih. Ya, Dr. Kurniawan, ada 2 hal yang harus dijawab nih ya. Satu, pemberian antiplatelet, antikoagulan pada pencegahan primer.
kebetulan dia ada ADM, ada hipertensi. Yang kedua, masalah sekarang kan pemberian manitol pada orang-orang stroke. Dua itu ya, tolong dijelaskan. Ya Prof, baik Prof. Terima kasih Prof. Kalau untuk pemberian antitrombotik sebagai pencegahan primer, kalau antikoagulan jelas Prof ya, kalau pada AF, pasien-pasien dengan aritmia, atrial fibrillation, kita bisa berikan pencegahan pemberian antikoagulan untuk pencegahan primer ya. Jadi artinya antikoagulan ini punya peran baik pencegahan primer maupun pencegahan sekunder pada kasus pasien-pasien dengan fibrilasi atrium. Namun kalau kita bicara antiplatelet, apakah dia bisa diberikan sebagai primary prevention? Ini memang masih banyak diskusi Prof ya. Kalau pada wanita ada studinya dikatakan aspirin itu efektif sebagai pencegahan primer. Sementara pada laki-laki tidak. Namun kalau kita lihat guideline stroke, mesti tidak merekomendasikan pemberian antiplatelet sebagai pencegahan primer. Namun ada beberapa kondisi yang bisa kita pertimbangkan juga, Prof. Misalkan pada pasien-pasien dengan stenosis karotis, pasiennya jelas punya stenosis, misalkan 50% atau 50-70%, kita bisa berikan antiplatelet meskipun masih asimptomatik. Jadi artinya pasiennya belum ada gejala stroke pada pasien tersebut meskipun sudah ada stenosis karotis. Ini bisa kita pertimbangkan juga untuk pemberian antiplatelet sebagai primary prevention. Jadi memang ini masih terus berkembang rasanya sih Prof untuk studi mengenai primary prevention dengan penggunaan antiplatelet. Kemudian yang kedua, penggunaan manitol Prof ya. Untuk penggunaan manitol sendiri memang ini terindikasi untuk kasus-kasus tekanan intrakranial yang meningkat. Nah ini memang bisa dijumpai umumnya pada stroke hemoragik. Jadi pada stroke hemoragik bisa kita pertimbangkan untuk pemberian manitol kalau seandainya terjadi TIK meningkat, kemudian pasiennya katakanlah tidak dioperasi. Ya bisa jadi keluarganya menolak untuk dioperasi gitu ya, sehingga manajemen definitif untuk mengatasi tekanan intrakranial akibat adanya darah dalam otak itu tidak terlalu adekuat, sehingga kita bisa pertimbangkan pemberian manitol. Namun pemberian ini tidak diberikan dalam jangka panjang. Pemberian manitol sebaiknya diberikan dalam jangka pendek, at least 1 minggu, karena kita khawatir manitol ini justru nanti dia akan malah masuk ke dalam pembuluh darah dan kemudian menyebabkan terjadinya edema yang lebih hebat. Nah, kalau pada stroke iskemik, bisa dipertimbangkan pemberian manitol hanya pada kasus malignant infarction. Jadi kalau pada stroke iskemik yang luas, ini seringkali terjadi pada pasien AF, sumbatannya di pembuluh darah besar di otak, di arteri cerebral media, maka stroke-nya, infarknya cukup luas. Nah, pada kondisi seperti ini, biasanya dalam 3 hari pertama ini akan muncul edema. Edema yang hebat, ya. Sehingga terjadi kondisi yang disebut sebagai malignant infarction, TIK akan meningkat, tekanan intrakranial meningkat. Nah, ini bisa juga kita pertimbangkan pemberian manitol, meskipun terapi definitifnya adalah surgery juga, Prof. Jadi idealnya dia dibuka, dekompresi, dibuka tengkoraknya, selesai. Jadi artinya tekanannya memang dibagi keluar. Nah, kalau seandainya memang keluarga menolak juga, ya bisa saja kita pertimbangkan pemberian manitol. Namun sekali lagi dalam short term, jangan pemberian manitol sampai 2 minggu, sampai sebulan, ini malah justru berakibat buruk. Bisa terjadi ribuan fenomen. Manitolnya, partikelnya akan masuk ke darah, malah kemudian menarik cairan dari sisa seluler, ya. Dan ini malah memperburuk kondisi pasien. Demikian, Prof. Terima kasih. Prof. Teguh, saya boleh nambahkan ya. Udah, waktunya udah habis nih. Nanti. Panitia, panitia gimana ini? Ya, silakan deh. Saya setuju aja. Baik, gini, ada satu kondisi namanya hypercoagulable state. Bisa karena kelainan darahnya, bisa non darah dan sebagainya, dan kemudian bisa juga kelainan yang non darah, tapi dia akan cenderung hiperkoagulasi untuk menimbulkan trombosis vena, tapi juga bisa menimbulkan diabetes, menimbulkan apa gejala bukan hanya di otak, tapi karena pembuluh ya, menunjukkan bahwa progresi untuk yang stroke enggak, progresi untuk kaki diabetes. Sorry, apa namanya? PAD, liver adiasis. Gejalanya apa? Belum ada apa-apa, tapi sudah ada claudication. Jadi, ada symptom. Kemudian untuk tinnitus, untuk yang di sudden deafness, ada gejala-gejala di mana itu belum ada.
kelainan tetapi merupakan suatu tanda sign. Bahkan belum ada tanda itu juga termasuk hypercoagulable state. Maka di mana dia cenderungan trombus arteri, maka dia akan diberikan. Jadi hanya di otak, tapi di seluruh dari otak, dari dalam dan saya luar sampai ke dalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya, terima kasih. Luar biasa ini kita diskusi ya, dan responnya luar biasa, ternyata berhasil ya, pertemuannya berhasil mengajak teman-teman ya, kalian primer, sekunder ya, untuk sama-sama mengatasi bersama kita. Musuh bersama kita adalah ya COVID. Yang kedua, COVID jelas di depan kita ya. Tadi ada terwujud. Tapi kalau trombosis, itu perjalanan jelas semuanya. Bisa dirasakan dan sebagainya. Dan bisa dicegah. Caranya adalah pencegahannya adalah, ya kita harus betul-betul sama-sama melakukan ini ya. Ya, tentunya harus dilakukan ya, supaya tetap ya, mudah-mudahan nih ya, semuanya berhasil, semuanya sehat, panjang umur semuanya, dan tentunya dengan persatuan, kesatuan dalam keragamannya, beda pendapat boleh, tapi kita jadikan satu, bahwa kita harus melawan masalah yang ada, dan kita bisa tetap 3M yang ditekankan oleh pemerintah, kesepakatan kita semua, tapi yang penting kita tahu normal baru bagaimana dengan adanya masalah trombosis. Jadi COVID dan trombosis itu jadi masalah yang double. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan ilmu kita pada masalah yang masih dini dan pencegahan. Jangan sampai terjadi di hilir dari masalah. Terima kasih Ibu Ketua. Ya, mudah-mudahan tadi usulan supaya kita perluas lagi karena keingintahuan dari teman-teman kita yang di primer, layanan primer atau ilmu yang terkait dengan masalah trombosis ini, antusiasnya luar biasa besarnya. Mudah-mudahan kita bisa tarik semuanya untuk sama-sama menjadi peduli terhadap trombosis. Terima kasih. Salam sehat, bahagia, sejahtera untuk kita semua. Yang penting sehat. Terima kasih.